Thank you.
Thank you.
Oke, selamat datang di NR Show by NR Class. Perkenalkan, saya Alivia selaku moderator pada malam hari ini. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada para peserta yang telah menyempatkan dirinya untuk hadir pada malam minggu ini. Ya, kalian berarti memanfaatkan malam minggu dengan baik ya. Kita bakal belajar hal-hal baru. Dan jangan khawatir, karena hal yang akan kalian pelajari malam ini akan sangat membuka wawasan. Dan ini sebuah kesempatan besar bagi kalian untuk bisa bertanya langsung pada praktisi yang ahli di bidangnya. Nah, sebelumnya saya pengen tahu nih, teman-teman ada yang dari luar Pulau Jawa nggak? Coba komen di kolom chat ya. Pengen tahu aja ini ada yang selain Pulau Jawa atau nggak? Atau nggak teman-teman yang Pulau Jawa bisa komen dari daerah mana aja nih? Balikpapan, mantap. Ada lagi? Jakarta, oke, Palu. Wow, jauh juga ya. Baru tiga nih, baru tiga dari 50 peserta. Ada lagi? Yogyakarta, oke. Oke, sebelum kita masuk ke bagian berikutnya, saya ingin mengingatkan kembali, jangan lupa untuk mematikan kamera, mematikan video, dan mikrofon selama acara berlangsung, kecuali nanti jika dipersilakan. Tapi ingat, walaupun kalian mematikan video dan mikrofon, pikirannya jangan sampai off ya, kita harus fokus di sesi malam kali ini. Oke, terima kasih teman-teman dari Cilegon, Jakarta, Tapanuli, dan Jambi. Setelah ini kita bakal ada sambutan dari IEEE ITB Student Branch kepada Kak Michael Kresna, dipersilakan. Oke, thank you Olivia. Halo semuanya, selamat malam semuanya. Selamat datang semuanya di our webinar, webinar NR Class dan IEEE ITB Student Branch tentang geothermal. Aku di sini excited banget nih buat webinar ini. Lihat dari kolom chat juga macam-macam, ada yang dari Tapanuli, ada yang dari Jambi, ada yang dari Cilegon, dari Jakarta juga. Kayaknya semuanya sangat tertarik ya ke geothermal. Nah, sebelum itu aku pengen welcoming juga nih untuk beberapa tamu yang mungkin sekarang belum datang, cuma nanti akan datang, kepada Kaprodi S3 Informatika STI ITB, kepada Ibu Ayu Purwaryanti, selamat datang Bu. Lalu juga kepada Bapak Umar Kayam, Kaprodi Teknik Tenaga Listrik, juga selamat datang Pak. Lalu juga untuk pembicara kita yang paling keren banget nih, Bang Dorman, many thanks Pak, udah datang nih Bang. Thank you Michael, thank you. Okay. Nah ini kemarin ini aku juga sempat diskusi dengan Bang Dorman tentang keresahan-keresahan di geothermal ini. Karena kemarin ini menurut Bang Dorman ini sebenarnya geothermal ini multidisiplin yang memerlukan banyak perspektif gitu. Bang Dorman ini resah karena katanya kalau di geothermal ini kebanyakan itu yang player-playernya, pemain-pemainnya itu dari mesin atau dari petroleum ataupun dari geologi, geodesi. Nah, belum ada nih yang dari orang-orang yang punya background dari misalnya teknik tenaga listrik, dari teknik elektro. Karena sekarang kalau ngomongin tentang produktivitas dari geothermal, dari power plant itu pasti tentunya butuh dari segi transmisinya juga kan ya. Sama sekarang rame-rame terms-nya itu adalah digitalisasi. Jadi mungkin di sini kita coba pengen belajar lebih dalam lagi mengenai dasar-dasar geothermalnya itu, dan semoga harapannya dari webinar ini semuanya udah terbuka wawasannya dan semakin yakin nih untuk bisa terjun ke geothermal. Karena kalau menurut Business Wire, geothermal ini salah satu yang punya potensi paling gede. Potensi di Indonesia ini mencapai 29 gigawatt, dan juga growth-nya ini sekitar 5,5%, dan itu cukup besar jika dibandingkan dengan yang lain, terutama mengenai narasi pergantian atau transisi dari penggunaan fossil fuel, kira-kira seperti itu. Jadi mungkin supaya tidak terlalu lama lagi, aku langsung serahin aja ke Olivia lagi, dan enjoy the webinar. Oke, thank you Kak Michael. Selanjutnya kita bakal ngedengerin penjelasan mengenai NRK dari perwakilan NRK. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Oke, halo Via. Suara saya masuk ya? Masuk. Oke, sip. Mantap banget. Nah, jadi mungkin untuk teman-teman di sini, wah, first thing first, saya mau bilang mohon maaf ya kalau misalnya video saya nggak bisa nyalain karena ada kendala teknis.
dan juga karena ada first thing first, berarti ada second thing second gitu ya. I'd like to say terima kasih banyak buat teman-teman IEEE ITB Student Branch yang udah mau banget berkolaborasi dengan Ener Class, ya kan? Yang mana semoga harapannya ke depannya, benar kayak yang Mas Michael tadi bilang ya, jadi harapannya ke depannya teman-teman ini mendapatkan insight yang lebih banyak lagi tentang geothermal, karena memang saat ini pun kita udah harus mulai aware bahwa energy mix itu benar-benar ada untuk memenuhi kebutuhan energi kita gitu kan. Nah jadi mungkin di sini singkat aja ya, mungkin saya ingin menjelaskan tentang apa sih NRK itu gitu kan, dan apa sih Enerclass gitu, kok ada NRK, ada Enerclass, ada Enerclub lagi ya kan. Nah jadi basically untuk memulai semuanya, nama company yang memiliki seluruh platform ini namanya adalah NRK. Jadi NRK ini NRK ini dia membawahi banyak sekali platform yang akan menjembatani teman-teman yang masih di dalam kubikal mahasiswa atau teman-teman yang belum masuk ke industri energi untuk masuk ke industri energi dan juga langsung berkomunikasi dengan orang-orang yang udah ada di dalam industri itu sendiri seperti para praktisi. Nah, ada beberapa platform yang mana mungkin hari ini akan saya highlight untuk Enerclub dan juga enerclass.com. Nah, jadi basically kalau Enerclub ini adalah suatu wadah yang bisa kalian gunakan untuk menulis paper dan juga melakukan penelitian. Nah, jadi untuk teman-teman yang sangat amat ingin sekali ya untuk menulis paper dan juga melakukan penelitian, bisa banget daftarkan diri kalian langsung di bit.ly/enerclub.com. bit.ly/enerclub. Dan itu bisa kalian akses di Instagram kita, kalian juga bisa lihat di LinkedIn, dan atau kalian bisa langsung ke website kita, www.enerclass.com, kayak gitu. Nah, untuk Enerclub ini, pembuatan paper dan pelakuan penelitiannya completely free. Jadi, sekali lagi buat teman-teman yang mau bikin paper, yuk langsung registerkan diri kalian, dan kita nggak ada registrasi tertutup ya. Jadi, selama kita available, ada praktisi yang juga untuk ingin membuat paper, bisa banget nanti kita sambungkan dengan minat kalian dan juga latar belakang pendidikan kalian, seperti itu. Nah, lalu kemudian ada enerclass.com. Jadi, basically enerclass.com ini adalah online learning platform yang mana emang disediakan khusus untuk menjembatani antara teman-teman mahasiswa dan praktisi. Jadi learning platformnya yang mengajar di dalam enerclass.com ini adalah praktisi yang mana sifatnya akan mengkomplementari ini. Jadi kan teman-teman selama ini udah dapet ya ilmu dari kampus, ya kan, dari dosen. Nah, di sini Enerclass ingin mengkomplementari hal itu dengan membawa sudut pandang dari perspektifnya praktisi. Gimana sih sebenarnya in real life-nya di industri energi, kayak gitu. Dan sekali lagi kalau misalnya teman-teman masih kepo sama enerclass.com, bisa banget langsung akses browser kalian ya, www.enerclass.com. Tulisannya sama persis kayak yang di logonya ini, jadi kita buat kayak gini karena emang teman-teman bisa ingat nih tulisannya kayak gimana, kayak gitu. Nah, dan nanti ada juga beberapa platform kita seperti Enercamp yang mana merupakan bootcamp energy mix, dan ada juga Enerclass Challenge yang mana simply itu adalah kompetisi untuk teman-teman mahasiswa dengan case-case-nya langsung case yang real di industri energi, kayak gitu. Jadi kurang lebih kayak gitu Alivia seputar tentang NRK-nya. Dan once again, welcome untuk semua participants. Semoga di malam ini bisa mendapatkan insight yang banyak ya tentang proyek geothermal di Indonesia itu sendiri oleh Bang Dorman Purba. Dan mungkin mic-nya nih, stage-nya saya serahkan lagi kepada moderator yang baik hati banget nih malam ini. Oke, terima kasih untuk NRK atas pemaparan tentang program-program yang ada di NRK. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke bagian yang paling ditunggu-tunggu nih. Yaitu adalah pemaparan materi oleh pemateri kita, Bang Dorman. Udah ada Bang Dorman? Halo Bang Dorman. Halo Fia. Dengeran nggak suara saya? Oke. Udah ada Bang Dorman nih di sini. Sekarang kita bakal langsung masuk ke materi. Dan buat teman-teman yang pengen nanya atau ada pertanyaan, bisa langsung ditulis di kolom chat ya. Nanti saat sesinya kita tinggal bacakan. Oke. Silakan Bang Dorman.
Oke, thank you banget, Via. Saya coba sambil ini sebentar ya. Suara saya jelas ya, Via ya? Jelas. Oke, sebelum saya ke slide share screen saya ngucapin terima kasih dulu nih. Ini biasanya walaupun acara santai, kita tetap harus menyapa orang-orang. Saya pertama mau say hello ke dan terima kasih ke Ibu Ayu Purwarianti, Kaprodi S3 Stay. Terima kasih banget Bu, udah ngundang saya, dan Pak Umar Kayam, Kaprodi S1 Teknik Tenaga Listrik. Terima kasih sekali. Moga-moga diskusi malam ini bisa berguna. Dan jelas saya thank you banget ke teman saya, Mas Michael, Presiden dari IEEE, ITB Student Brands. Kita ketemu pas lagi lomba, beliau juara satu di SRI kemarin. Luar biasa, jadi memang kalau juara bertahan lebih tenang sih, lebih santai. Yang lain yang harus ngejar jadinya. Lalu sama Egan, HRD-nya dari IEEE, dan juga Mbak Fia jelasin yang lagi ada di depan saya nih. Thank you banget Mbak Fia udah mau moderatorin saya. Ingatin saya Mbak Fia kalau nanti saya udah mulai kelamaan atau menyimpang. Dan juga terima kasih buat Astri dari NR Class yang udah meng-arrange sini bersama dengan IEEE. Dan jelas pasti saya juga ngucapin thank you banget buat teman-teman yang udah hadir di sini. Tadi saya lihat ada dari Balikpapan, dari Palu, Jogja, Cilegon, Taput, dan Jambi. Wow banget sih menurut saya. Ini luar biasa nih. Selain dari teman-teman stay ITB yang pasti paling mayoritas nih. Kalau saya ini ceritanya offline, pasti kalau saya bilang, mana suaranya? Pasti langsung paling keras nih. Cuman sayang ini online. Dan juga para praktisi, tentunya saya yakin ada teman-teman praktisi dan penggemar panas bumi yang saya juga bingung kenapa malam minggu bisa ada di sini nih. Ini pasti lagi iseng nih. Malam minggu masih kumpul di sini. Tapi anyway, thank you banget kita bisa kumpul di sini. Moga-moga ada satu dua hal yang bisa kita ambil dari sini. Nah, saya mau izin Mbak Fia, saya share screen boleh? Boleh Bang, silakan langsung. Oke, saya minta izin ya teman-teman stay ya, dan para partisipan semua, saya mau share screen. Sebentar, saya lihat dulu. Oke, masih ada ternyata presentasi saya. Bentar. Nah, ini dia. Sebentar ya. Kelihatan nggak ini saya? Kelihatan Bang. Oke. Sorry. Full screen apa sih ininya? Shortcut-nya? Neil? Di bagian bawah ada... Ya, ininya ketutup ini saya. Aha, oke. Okay. Okay, maklum. Laptopnya jadul. Thank you, Pia. Thank you semuanya. Oke. Okay. Kita coba mulai ya. Jadi katanya hari ini saya diminta untuk panas bumi Indonesia. Memang menarik nggak sih sebenarnya gitu kan? Judul resminya katanya Selayang Pandang mengenai peluang dan tantangan proyek panas bumi di Indonesia. Kita langsung ini disclaimer, seperti biasa, saya tidak mewakili institusi apapun saat ini, jadi semua obrolan diskusi kita hari ini itu mewakili opini pribadi saya. Nah, oke, okay, kita coba mulai. Ini memang saya agak mau kasih lihat slide pertama dulu, karena ini untuk meng-acknowledge guru saya, Mbak Neni Saptaji, mungkin teman-teman kenal, inilah sosok yang pertama mengenalkan saya ke panas bumi. Jadi beliau yang ngasih membawa kami field trip waktu itu ke Gunung Salak di Sukabumi dan kasih lihat langsung lapangan panas bumi. Jadi lapangan panas buminya dikasih lihat, diceritain di kelas dulu di sini kan. Dan kemudian kursor saya kelihatan nggak ya, Via? Kelihatan ya, oke. Beliau ngajar dulu di kelas di sana, terus kemudian dibawa ke lapangan. Sangat menyenangkan karena begitu kita lihat langsung, barangnya memang lebih mudah jadi belajarnya. Ini sekitar tahun 2003-2004. Teman-teman mungkin udah 2003-2004, kalau angkatan sekarang mungkin udah SMA ya? SMP? Atau mungkin SD? SMA ya? Nah, lalu Mas Ali Asad. Mas Ali Asad juga mengajar waktu itu, kita guest lecture juga, jadi seperti ini juga, seperti sesi kita kali ini,
Cuman bedanya adalah di kelas secara offline, karena waktu itu belum ada pandemi dan belum ada physical distancing. Ini diundang Mas Ali dari organisasinya waktu itu SPE, Society of Petroleum Engineer. Nah, Mas Ali Asad masih aktif sekali di Panas Bumi sekarang. Untuk Mbak Neni juga masih aktif sebenarnya, tapi minggu kemarin beliau paripurna dari ITB setelah sekitar 28 tahun mengabdi. Jadi menurut saya thank you banget ke Mbak Neni ya, di mana beliau udah ngasih fondasi yang cukup solid untuk edukasi panas bumi di Indonesia. Rasanya banyak banget praktisi dan pimpinan perusahaan pengembang panas bumi sekarang yang udah merasakan diajar langsung sama Mbak Neni dan termasuk sama Mas Ali Asad. Makanya saya taruh dulu slide ini di depan untuk meng-acknowledge guru-guru dan mentor saya. Oke, okay, thank you Mbak Neni, Mas Ali. Nah, baru perkenalan, katanya tak kenal maka tak sayang. Ini slide buat jaga-jaga, siapa tahu tadi ada yang telat masuk. Karena ini sebenarnya udah ada di video pembuka. Jadi, saya S1 di perminyakan di ITB. Setelah lulus, saya bekerja di Chevron. Saya bekerja di LAPI dulu sih sebenarnya, seperti biasa. Biasanya sambil nunggu kerja di perusahaan, biasanya kita masuk LAPI dulu, meroyek dulu sama dosen. Jadi, setengah karir saya itu dimulai di migas. Lalu kemudian saya lompat ke panas bumi, walaupun juga tetap masih ikut beberapa proyek di migas. Dan akhirnya pada tahun 2017, sebenarnya memutuskannya 2016 sih, tapi 2017 saya ambil Master of Energy ke Auckland dengan tujuan belajar lebih dalam soal panas bumi. Nah, setelah itu barulah ketika saya pulang jadi lebih semangat lagi, karena sekarang saya tahu, oh oke, okay, panas bumi ini ternyata keuntungannya seperti ini dan jebakannya kurang lebih seperti ini. Dan saat ini saya lagi bantu juga di World Bank, di Bank Dunia untuk program GREM namanya, Geothermal Resource Risk Mitigation. Jadi semacam fasilitas pinjaman untuk meng-encourage eksplorasi panas bumi di Indonesia. Kurang lebih seperti itu, tapi ini teman-teman ini cuman mau kasih tahu aja bahwa semuanya ada proses. Saya tidak tiba-tiba menjadi seperti ini. Ini agak serius nih ya suasananya. Jadi dulu ketika saya lahir, itu saya dikasih nama Door Baby. Agak besar sedikit, saya menginjak remaja menjadi Door Boy. Dan akhirnya saya menikah dan punya anak, jadilah saya Doorman. Dan itulah kurang lebih sejarah hidup saya, sehingga saya sampai ke titik ini. Ya, demikianlah icebreaker hafalan saya. Sayang sekali saya tidak bisa melihat yang ketawa, yang tersenyum, atau yang tiba-tiba keluar dari ruangan. Buat yang sudah pernah mendengar, ya tetap semangat. Yang belum pernah mendengar, ya nggak apa-apa, ketawa aja. Nah, ini nggak enaknya dengan online ini kayak gini, nggak kedengeran responnya. Oke, saya anggap semua ketawa. Oke, next. Jadi, ini kita masuk ke ininya, kalau teman-teman udah lihat di LinkedIn-nya, itu tentang panas bumi di Indonesia. Jadi, saya mencoba menjanjikan malam ini, menjanjikan ya, belum tentu bisa deliver, tapi saya coba. Pertama, saya akan coba membujuk teman-teman, memperlihatkan apa sih yang menarik dari panas bumi. Harapannya, teman-teman jadi tertarik. Harapannya. Andaikan yang tidak tertarik, ya apa boleh buat? Mungkin di webinar berikutnya. Nah, kalau tertarik, di bagian keduanya, saya akan coba ngasih lihat kira-kira apa sih yang harus dilakukan. Kalau tertarik. Gitu. Jadi, teman-teman punya tempat untuk exit di sini. Kalau tiba-tiba, wah saya nggak tertarik, ya udah nggak apa-apa. Apa boleh buat. Nah, kita langsung masuk ke sesi pertamanya. Kenapa panas bumi di Indonesia menarik? Jadi pertama teman-teman pasti udah sering dengar bahwa katanya panas bumi itu bersih. Katanya. Jadi kalau teman-teman ke internet selalu digambarkan itu panas bumi itu ada di sini nih, geotermal, lalu ada angin, ada tenaga surya. Itu lebih bersih dibanding yang sifatnya berbasis fosil. Kita tahu batu bara yang mungkin paling banyak dipakai Indonesia sekarang, minyak, lalu gas, gas bumi. Dan memang nuklir juga ditaruh di sini, walaupun ya kontroversi, nuklir juga bisa dibilang katanya mungkin
kalau dikelola dengan baik katanya ramah lingkungan. Tapi pada dasarnya saya tidak mau mencoba membuat apa pembedaan, tapi saya mau ngasih lihat bahwa inilah yang akan ditemukan di internet. Nah, lalu teman-teman juga akan melihat begitu mengetik kata energi, entah fosil atau terbarukan atau renewable, itu akan keluar gambar-gambar seperti ini yang mencoba memberi gambaran bahwa ketergantungan kita kepada energi yang berbasis fosil itu ternyata tidak segitu bersihnya gitu. Jadi kita butuh energi yang lebih bersih seperti itu katanya. Nah, panas bumi katanya bersih. Jadi ini foto saya ambil ketika field trip di Auckland. Ini namanya NAP, kalau ini agak susah sih memang nih, Ngaawa Purua Power Station. Jadi power plant ini tahun 2017 kami field trip, dan di sini dikasih lihat ketika ceritanya power plant-nya mungkin sedikit overload sehingga steam atau uap yang mengalir ke power plant ini, ke turbin ini, ceritanya di reject dulu, dibuang, di venting ke atmosfer. Dan ini lewat silencer untuk untuk meredam suaranya, kebisingannya, dan keluarlah steam-steam yang harusnya masuk ke power plant tapi jadinya keluar dulu karena waduh nggak bisa nih, kita lagi nggak butuh nih, oh ya udah dibuang. Jadi ini kurang lebih gas yang terbuang di panas bumi. Kita lihat lagi. Nah, ini juga ini terjadi seperti ini. Ini adalah kurang lebih gas yang keluar dari cooling tower-nya. Ini juga di NAP juga, di field trip yang sama, cuma dari sisi yang berbeda. Nah, ini Ohaki nih. Ini kalau teman-teman yang nonton X-Men pasti langsung kebayang nih tower-nya. Di mana di sini juga keluar nih NCG-nya, gasnya. Di sinilah tempat ceritanya kalau dibilang limbah atau waste-nya, di sini nih keluar ke udara. Jadi panas bumi ya jelas saya mau coba kasih gambaran di awal bahwa tetap mengeluarkan limbah. Lalu, nah masalahnya sekarang pertanyaannya, NCG tadi yang keluar, NCG di mana ada CO2, ada H2S, di mana H2S-nya kecil sekali, CO2 biasanya yang besar. Jadi kita coba lihat dari CO2-nya aja, CO2-nya aja, jadi emisi karbonnya. Katanya berdasarkan plot yang kita coba plot dari berbagai sumber, ternyata memang batu bara dan minyak bumi itu cukup tinggi dari segi emisi karbonnya. Kalau kita lihat di sini pakai satuannya gram per kilowatt hour. Jadi jelas untuk menghasilkan listrik dari batu bara dan oil ternyata impact-nya adalah CO2-nya tinggi. Yang paling rendah, ya hydropower cukup rendah. Dan ternyata yang lain juga power plant yang panas bumi, bahkan yang paling tingginya ini di Mount Amiata, itu ternyata nggak terlalu tinggi. Masih lebih rendah dibanding oil sama coal. Yang menarik adalah ternyata gas bumi juga tidak terlalu tinggi CO2-nya. Artinya ketika kita ngomong energi berbasis fosil, gas bumi ternyata masih oke nih. Jadi kurang lebih ini untuk ngasih gambaran katanya bersih. Kalau lihat dari data ini, ya sepertinya panas bumi yes bersih dibanding yang fossil fuel. Nah, yang kedua, keuntungan panas bumi tadi setelah bersih, katanya terbarukan. Nah, ini yang menarik. Terbarukan artinya gini. Si energinya setelah kita pakai, kita bisa mendapatkan lagi karena dia bisa diperbarui seperti ya tenaga matahari. Rasanya sulit membayangkan hari ini terbit, besok nggak terbit. Dia pasti terbit, mungkin terhalang oleh mendung gitu ya, oleh awan gitu. Jadi tapi sulit membayangkan bahwa matahari tidak terbit lagi. Jadi pasti terbarukan, lalu ombak, tenaga dari ombak, lalu tenaga angin, walaupun kadang berhembus kadang enggak, tapi rasanya sih akan selalu berhembus. Jadi itu yang ceritanya terbarukan, kita masih bisa melihat. Sedangkan ya batu bara sama minyak bumi juga bisa terbarukan, betul. Tapi tidak di dalam masa kehidupan kita. Kita nggak bisa melihat lagi, mungkin masih puluhan atau ratusan juta tahun lagi baru terbentuk lagi. Jadi kurang lebih itu katanya panas bumi terbarukan. Kita coba lihat ya. Nah ternyata ada kuis tiba-tiba. Ini Mbak Fia, saya butuh bantuan nih. Jadi ini ada kuis. Pertanyaannya adalah apa yang menyebabkan panas bumi
dipercayai sebagai energi terbarukan. Jadi mungkin saya butuh bantuan Mbak Fia untuk milihin kalau ada yang udah bisa ketik di chatbox secepatnya. Nanti ada hadiah nih dari Enerclass, dari Kakak Astri. Silakan Mbak Fia mungkin dipantau cek chatboxnya, karena saya screen saya cukup kecil nih, jadi chatboxnya agak-agak ini nih. Oke, saya bantu pantau di chatnya ya. Buat teman-teman partisipan bisa langsung klik ketik jawabannya. Wah, udah ada yang mulai jawab nih Bang. Ini cepat juga. Cepat nih kayaknya nih. Sebentar, saya juga menjadi penasaran chatbox saya di mana ya. Langsung disebutin jawabannya atau gimana nih Bang? Boleh, yang paling duluan ya, yang paling cepat. Ya, silakan. Mbak Fia. Yang paling pertama dari Farhan AH UPN Veteran Yogyakarta. Karena ada sistem injeksi. Siap. Ada yang jawaban selain itu enggak? Dari Salma Zafirah, karena setelah dipakai uap panasnya dikembalikan lagi ke ground bumi. Oke, uap panasnya ya. Oke. Uap panasnya. Terus Regar, kata textbook. Kata textbook. Terus ada lagi dari Azaria, karena kita bakal sulit mendinginkan panas bumi sehingga bumi jadi dingin dalamnya. Dan juga kita pakainya air yang dididihkan. Menarik. Oke. Dari Brian, ini unik nih Bang. Katanya karena banyak orang yang emosi di Indonesia. Jadi panas, bener. Jadi panas. Saya suka nih Brian. Brian langsung dapat hadiah langsung ya kalau gitu. Spesial. Oke, ini dipantau sama Kak Astri dari Enerclass. Jadi Astri nanti akan coba pilih yang ini. Jadi akan thank you buat teman-teman yang udah jawab di chat box. Teman-teman nanti akan dihubungin. Mungkin tolong teman-teman tadi yang jawab bisa dicatat ya. Astri, dan datanya biasanya kayaknya sudah ada ya di panitia. Untuk nanti kita kirim hadiahnya. Menarik banget dan thank you banget jawabannya. Termasuk yang Brian tadi, memang luar biasa. Memang makin emosi, berarti kita harus memancing emosi rakyat Indonesia gitu ya. Biar panas bumi. Thank you, Fia. Thank you banget teman-teman yang udah jawab. Jadi, sebelum kita jawab kenapa dia terbarukan, teman-teman di sini mungkin sepertinya saya lihat kayaknya banyak yang udah cukup familiar dengan panas bumi ini. Saya coba jelaskan sedikit lagi untuk teman-teman yang mungkin baru atau belum familiar dengan panas bumi. Jadi mohon bersabar ya yang udah sering dengar ini. Jadi biasanya kalau kita ngelihat training panas bumi atau penjelasan panas bumi, ini adalah cara paling common atau slide yang paling sering dipakai oleh teman-teman yang menjelaskan tentang panas bumi. Mereka akan menganalogikan kepada sebuah ceret, di mana ceretnya itu ada apinya, ada ceretnya jelas tempatnya, lalu ada airnya di dalamnya. Lalu kemudian ada tutup ceretnya jelas. Dan tetap ada tempat keluarnya nih, yang nanti bunyi tuut, gitu, yang ngingetin kita untuk matiin kompor. Nah, si apinya itu adalah heat source ceritanya, di mana itu sumber panasnya. Kalau kita lihat ke panas bumi, ke sistem panas bumi, di panas bumi ada yang namanya cooling magma atau cooling pluton. Jadi di beberapa tempat di bumi ini, di bumi yang kita tinggalin ini, magma itu ada yang keluar ke permukaan. Ya jelas kita udah sering lihat gunung berapi. Dan ada intrusi yang memang dia akan keluar dekat dengan permukaan dan mengeluarkan panas. Sedangkan kenapa disebut cooling? Memang dia dalam proses mendingin sebenarnya. Tapi masih panas, panasnya masih cukup panas, dan dia akhirnya mengalirkan panas itu melalui proses konduksi, melalui batuan yang mungkin lebih tidak permeable atau tidak menampung air. Panasnya mengalir, dan di mana kalau di sini kita lihat ini ceretnya nih ya, untuk si batuan ini yang di bawah ini mengalir, panas dari kompornya mengalir ke ceret, sekarang ceretnya panas, nah bertemu dengan air. Air di dalam ceret ini nih. Nah, air itu juga ceritanya ada nih di bawah sana. Air yang masuk ke dalam reservoir, ke dalam batuan yang bisa nyimpen air. Nah, air itu akhirnya karena panas, dapat panas, mendidih. Sama kayak ceret. Begitu kita biarkan, lama-lama dia mendidih. Terjadilah proses pemindahan atau transfer panas secara konveksi sekarang. Di dalam air ini, wah, mulai dia mendidih.
blubuk, 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 di sini juga seperti itu kurang lebih. Nah, kenapa dia nggak keluar? Karena ada batuan yang impermeable. Ini dia. Nah, batuan impermeable ini ceritanya, kita percaya bahwa teorinya terjadi karena si air panas ini, di batuan ini ada mineral, si air panas ini itu mengubah, karena ada panasnya, mengubah mineral-mineral itu jadi teralterasi menjadi mineral yang disebutnya lebih clay atau jadinya lebih impermeable. Jadi dia lebih nutup. Airnya jadi nggak bisa keluar. Jadi terbentuklah panasnya di sini tapi tidak bisa keluar. Tapi di beberapa tempat secara alami dia keluar. Itulah yang teman-teman sering lihat mungkin jadi hot spring, mata air panas, pemandian air panas, atau jadi fumarol. Jadi ada manifestasi di permukaan secara alami ya seperti ini. Atau bisa juga kita lakukan pemboran. Jadi kita bolongin sehingga sekarang dia keluar ke atas. Ada celah untuk dia bisa keluar ke atas. Kurang lebih teorinya seperti itu. Jadi benar banget, selama kita punya semua komponen ini, kita punya sistem panas bumi yang harusnya bisa terbarukan. Ceritanya nih, ceritanya secara teori. Nah, terbarukannya kenapa? Karena selama kita punya panas ini, dan kita punya airnya, kita punya tempatnya atau ceretnya yang dan tutupnya, harusnya kita tetap bisa terbarukan. Karena nanti walaupun ini dipakai, ini keluar, kita bisa ngisi lagi ceritanya. Jadi dari permukaan bisa masuk, inilah yang disebut recharge mechanism. Dia masuk ke dalam secara alami untuk kasus ini ya, jadi air hujan atau meteoric water, masuk ke dalam, dan akhirnya kena panas lagi, dia jadi lagi air panas. Sama di sini nih, di ceret ini, selama kita isi air, walaupun kita pakai nih, uapnya, airnya, kan lama-lama habis airnya, kita isi lagi, ya bisa dipanasin lagi. Secara teori seperti itu. Nah, tadi ada yang jawab soal injeksi. Kita lihat slide berikutnya. Kita coba untuk memahami dengan cara yang berbeda. Ini saya pinjam dari Jacobs, ininya, slide-nya. Terima kasih untuk teman-teman Jacobs. Jadi ceritanya yang tadi nih, tetap ada magmanya, si sumber panasnya ini ngalirin panas. Nah, di batuan ini ada airnya, ada reservoirnya. Nah, ketika kita produksi, dia keluar dari sumur, ini ceritanya sudah tidak natural lagi, karena kita udah ganggu nih, kita udah ngebor sekarang ceritanya. Kita bikin lubang, ini keluar ke lubang, keluar dari reservoir, masuk ke lubang, lalu naik ke atas. Di atas, ceritanya, ada separator. Terpisahlah dia ceritanya, terpisah menjadi, separatornya di sini, deh. Ini untuk flashnya, separatornya ini. Nah, terpisah, ada yang jadi brine ceritanya, jadi dia jadi air, liquid, karena tadinya ini dua fasa kan, lalu ada yang jadi fasa uap. Jadi uap yang benar-benar mendekati uap, walaupun memang masih dua fasa, tapi dia lebih mungkin dryness-nya atau purity-nya mencapai 99%, jadi benar-benar udah hampir nggak ada airnya. Nah, si uap inilah yang kita pakai sebenarnya. Si airnya ini kita injeksikan lagi ke dalam. Jadi tadi ada yang jawab injeksi ya, via ya. Injeksi ke dalam. Kita lupakan dulu yang di sini, ini dulu yang kita injeksikan. Nah, harapannya setelah diinjeksi brine tadi, dia masuk lagi ke reservoir, dan dalam perjalanannya, dia masih sempat kena panas. Sehingga dia mendidih lagi dan keluar lagi, berputar terus. Nah, di satu sisi uap yang tadi terpisah, dia masuk ke ketemu turbin ceritanya. Karena pressure dalam turbin ini ceritanya lebih rendah, at least bisa atmosferik lah. Masuk ke turbin, dia memutar turbin, turbinnya itu memutar generator, dan jadilah listrik. Nah, tapi dalam proses itu ternyata terjadi kondensasi juga. Jadi ada kondensat juga yang juga diinjeksikan bersama brine. Jadi ada brine, ada kondensat. Inilah yang membuat ceritanya, sebuah sistem panas bumi itu bisa jadi terbarukan secara teori. Kita coba lihat lagi, saya agak mengulang-ulang, tapi ini dengan tujuan supaya mungkin beberapa teman-teman lebih mudah kalau setelah dikasih lihat dari sisi yang berbeda. Nah, tadi kita udah lihat yang ininya kan, ini sekarang ceritanya yang dua dimensi banget. Dari sumur produksi, ini sumur produksi, ceritanya dari reservoir ke separator. Nah, yang terpisah tadi setelah masuk ke separator, dia akan terpisah, tadinya dua fasa, jadi ada yang masuk jadi brine, masuk ke injection well, lalu ada yang jadi uap dan masuk ke back pressure steam turbine, di mana ceritanya ini benar-benar pressure-nya dapat dari atmosferik. Jadi perbedaan tekanannya adalah perbedaan tekanan dari sini ke atmosferik. Namun,
biasanya manusia kan, wah mau coba lebih pinter lagi. Mereka pakai sekarang tambahin kondenser supaya lebih vakum lagi nih. Pressure-nya jadi lebih rendah lagi, perbedaan tekanannya jadi lebih tinggi lagi. Sekarang mereka bisa untuk udahlah high pressure, di sini high pressure, lalu yang si brine yang tadi masuk, si brine tadi yang masuk ke sini masih dipisahkan lagi ke separator. Jadi dimanfaatkan lagi dua kali sebelum masuk injection well. Sedangkan uapnya jadi dapat dari dua, dari high pressure dan dari low pressure. Masuk dua-duanya ke turbin, nah turbinnya dikasih kondenser sehingga lebih rendah lagi dan efisiensinya harusnya lebih tinggi. Nah, masuklah dia dan jadi ke mana dia itunya? Ke cooling tower dan ini ceritanya sama generatornya, ini G generatornya. Nah, kondensernya jelas menghasilkan kondensat ke cooling tower dan masuk lagi harusnya ini ada ke injection well untuk ininya, untuk kondenser. Kurang lebih seperti itu secara sederhana. Saya tidak akan bahas banyak soal ini, tapi saran saya teman-teman ikut sesi webinarnya Mas Ridwan Febrianto. Mas Ridwan Febrianto teman saya dari mesin ITB juga. Beliau akan kasih webinar soal power plant dan steam field itu di tanggal 30. Nanti bisa tanya ke teman-teman di Ener Class untuk daftarnya seperti apa. Kalau mau lebih jelas lagi mengenai power plant. Nah, ini juga cara berbeda untuk memperlihatkannya, sama juga sebenarnya production well, masuk separator, masuk scrubber. Nah, bedanya ini ada scrubbernya untuk ngebersihin tadi uapnya tadi. Karena kita ingin uapnya itu sebelum nyampe ke power plant, ketemu turbin, itu sebersih mungkin. Jadi, nah ini ternyata ada nih contekannya. 99,98% dryness typically ya. Lalu kurang dari 5 mg per kilogram untuk solidnya, karena solidnya pun ngerusak si turbinnya. Kita pengen si turbinnya itu kalau bisa tidak korosif, ya korosif sih pasti ya jadinya, atau tidak scaling. Jadi kita mencoba sepure mungkin sistem yang masuk. Lalu total NCG-nya jelas kita mau coba serendah mungkin, di mana itu tergantung dari kondisi reservoirnya. Nah biasanya di steam field-nya itu akan ada beberapa konsiderasi atau pertimbangan. Berarti ada pemasangan separator, jelas, scrubber, lalu drain pots untuk ngambil kondensatnya sepanjang pipa itu, karena pipanya panjang kan. Lalu pipeline-nya sendiri. Kita lihat lagi dengan cara lain, masih juga ini dari teman-teman Jacobs yang bikin, Di mana saya mau ngasih lihat adalah, bentar ya, ini memang, nah ini lebih jelas buat saya, Ini biasanya, si production well-nya atau sumur produksinya ditaruh di well pad yang dataran lebih tinggi. Kenapa? Supaya dia mengalir ke power plant dengan menggunakan gravitasi. Kalau power plant-nya lebih tinggi, kita terpaksa pakai pompa. Jadi ada effort lagi, ada usaha lagi, ada beban lagi. Nah ini kita sekarang turunin dengan harapan nyampe power plant, dia diolah di power plant, dan kita akan menghasilkan brine dan kondensat kita alirkan lagi ke bawah. Makanya injection-nya atau sumur injeksinya ada di bawah. Harapannya nanti sumur injeksinya juga kedalamannya cukup pas, tempatnya cukup baik, sehingga nanti bisa mengalir ke reservoir dan akhirnya produksi lagi. Dan mengalir terus secara siklus, dan itulah yang kita harapkan jadi terbarukan. Nah, namun demikian, walaupun ceritanya, ini steam field-nya ceritanya ya, steam field-nya itu, ada sumur-sumur produksi dan power plant. Walaupun kita mencoba mendesain di secara teoretikal, itu kita ketika mendesain si injeksi ini, tempat sumur injeksinya, brine re-injection-nya di sini sama di sini, kita sebenarnya mengandalkan, harapannya adalah field boundary ini benar-benar memang ada gitu. Nah, kenapa jadi masalah? Kalau brine-nya, karena brine-nya airnya sekarang udah lebih dingin kan daripada air yang ada di reservoir. Itu terlalu cepat masuk, jadinya malah si air yang kita injeksikan ini atau brine yang kita injeksikan ini malah mendinginkan reservoir kita. Hal yang tidak kita inginkan gitu. Nah, tapi kalau terlalu jauh dan nggak masuk-masuk ke reservoir, jadinya tidak terbarukan. Kenapa? Lama-lama habis nih air di caretnya nih. Air di caretnya habis, akhirnya kita nggak punya lagi, nggak terbarukan jadinya si geothermal sistemnya, ya mati karena tidak ada siklus si air yang diinjeksikan. Jadi ini yang saya mau coba untuk kasih tahu ke teman-teman bahwa
ketika kita punya lapangan panas bumi, tantangannya setelah kita berhasil mengembangkan adalah kita gimana memaintain, menjaga sampai umurnya benar-benar panjang. Nggak cuma 30 tahun, 50 tahun, 60 tahun, bahkan 100 tahun gitu. Dan itu benar-benar siklus yang tadi secara teori kita bicarakan tadi memang terjadi di panas bumi. Nah, itu tantangannya dan itulah yang menjadi tugas dari reservoir engineer. Nah, sekarang kita udah tahu panas bumi kurang lebih, nanti kita bisa diskusi kalau ada pertanyaan. Posisinya sekarang tadi kan terhadap fossil fuel nih. Sekarang terhadap energi terbarukan lainnya. Kita tahu bahwa energi terbarukan sumber energinya banyak. Yang terkenal air, hidro ya, lalu ada angin, lalu juga ada jelas tenaga surya, dan energi lainnya. Nah, yang mungkin sering dilupakan sama teman-teman bahwa ada yang namanya base load dan peaker. Di mana base load artinya ini adalah power plant yang memang memprovide secara kontinu supply yang udah diperkirakan per tahun. Jadi memang dia akan terus kasih sesuai dengan permintaan listrik di suatu tempat. Tapi kadang-kadang akan ada lonjakan. Jadi lonjakannya itu permintaan atau lonjakan beban yang tidak bisa dipenuhi oleh base load. Nah, itu butuh peaker. Peaker yang ngisi tiba-tiba biasanya gas fire gitu. Nah, inilah yang harus dipikirkan ketika kita merancang suatu sistem kelistrikan di suatu tempat, karena kita tidak bisa kayak mengkotak-kotakan energi, karena kita harus mikirnya dalam konteks energi mix, apalagi negara kita kepulauan. Nah, ketika kita ngomong energi mix, ini saya juga selalu diingatkan sama Mas Ali Asad, bahwa setiap sumber energi primer itu memiliki karakter alami yang berbeda-beda, jadi kita harus mengenali karakternya. Apakah dia kontinu atau intermittent? Karena itu juga akan pusing untuk masuk ke grid. Kalau dia intermittent, kemungkinan mungkin kita butuh storage. Nah, storage-nya apakah storage dalam bentuk baterai atau storage dalam bentuk lain misalkan? Dan kemudian energi mix-nya itu harus disusun berdasarkan strategi jangka panjang. Jadi kita harus tahu potensi energinya apa di daerah itu, permintaannya kurang lebih yang sekarang dan yang akan datang seperti apa. Jadi memang balik lagi yang dibilang Michael tadi di awal, bahwa kita harus ngelihat secara big picture dan kita bekerja sama. Memang kita nggak bisa kayak, okay, saya ini, kerjaan saya cuma ini ya, saya cuma mikirin ini aja, nggak bisa. Atau satu pulau atau satu daerah, ya udah saya seperti ini, saya punya sumber energi ini, ya udah saya cukup dengan yang untuk saya ya. Karena terkadang kita harus mikirin apakah jangan-jangan ada satu daerah yang dibangun terlalu berlebihan tapi sebenarnya nggak punya sumber energi, dia jadi harus ngambil sumber energi dari tempat lain. Lalu ada daerah yang sumber energinya primernya cukup banyak tapi tidak ada demand-nya karena tidak dibangun industri di sana atau tidak ada perumahan, sehingga sumber energinya banyak tapi tidak ada permintaan. Nah, dalam kasus panas bumi, konteks panas bumi tidak bisa ditransport seperti batu bara atau seperti minyak bumi atau seperti gas bumi bahkan. Semakin jauh power plant-nya atau end user-nya dari tempat sumber energi itu berada, maka rugi-ruginya, losses-nya juga semakin tinggi. Jadi kurang lebih itu, moga-moga bisa dapat nih, walaupun di malam minggu kita luar biasa juga nih ngomongin energi mix ya. Jadi ini yang harus kita lihat, bahwa kita ngomongin energi secara keseluruhan. Jadi nggak mengkotakan, oh energi ini atau energi ini, ada pendukung energi A, pendukung energi B. Rasanya sulit membayangkan seperti itu. Oke, masuk lagi ke ini berikutnya, katanya sih berlimpah. Jadi ceritanya, kita percaya bahwa sekarang kurang lebih 25 gigawatt potensial. Potensial ya, masih potensi. Dan itu terasosiasi ke 127 gunung berapi aktif, kurang lebih ya, 300 lokasi, dan ada 58 working area. Jadi ada, kita nyebutnya WKP, wilayah kerja panas bumi. Itu teman-teman bisa temukan, nanti bisa juga lihat di slide ini, tapi mudah sekali untuk menemukan itu di internet. Nah, di Indonesia, ini katanya sekarang, itu kontribusi energi panas buminya itu di tahun 2017 baru 3,5%. Jadi kita tadi ingat, kita punya potensi kurang lebih 25 gigawatt, banyak, kalau teman-teman lihat dari Aceh ya, dari Sabang sampai Merauke, walaupun nggak sampai Merauke banget sih. Dan Kalimantan dilewatin, kenapa? Karena ini jalur gunung berapinya, ring of fire-nya nih. Nah, Kalimantan mungkin ada, tapi mungkin tidak berasosiasi sama
aktivitas vulkano atau gunung berapi. Tapi kalau yang ini jelas terasosiasi dengan aktivitas vulkano di mana ada lempeng yang bertemu nih di sini. Itu itulah yang menyebabkan kita punya kaya akan sumber panas bumi. Nah, balik lagi masalahnya kita kaya tapi kok cuman kontribusi energi panas buminya untuk listrik ya, untuk listrik kok cuma 3,5%. Coba kita lihat lagi. Nah, ini di 2018 malah cuman 5%. Ya, naik sih memang, tapi lihat ini masih didominasi oleh batu bara. Lalu gas uap ya. Dan kemudian hidro. Nah, ini udah ini energi terbarukan. Tapi memang porsi besarnya masih oleh batu bara atau fosil, di mana ya tadi secara energi bersih katanya tidak lebih bersih karena emisi karbonnya tinggi dibandingkan energi terbarukan yang lain. Jadi ini memang sesuatu yang memang jadi target untuk gimana kita bisa meningkatkan proporsi energi terbarukan, terutama dalam hal ini panas bumi dalam bauran energi atau energi mix. Nah, ini jangan ini dengan kompleksnya slide-nya, kita coba fokus saja ini karena saya mau masuk ke kenapa sih peluangnya panas bumi. Jadi ceritanya kita cuma mau ngelihat tahun 2017, 2025, 2050, yang paling dekat 2025. Maunya dapat 135 gigawatt dan pembangkit EBT-nya itu 45 gigawatt, 34%. Jadi udah lumayan serius nih di 2025. 2050 naik lagi ke 38% dengan 444 gigawatt. Nah, kalau karena konteks saat ini, diskusi hari ini kita cuma ngomong panas bumi, kita lihat di 2025 pemerintah kita, pemerintah Indonesia, itu menargetkan 7.200 megawatt panas bumi. 7.200. Nah, kita lihat sekarang. Masalahnya adalah ini dia slide yang paling seru, di mana kita mulai pertama punya panas bumi adalah di tahun 83, unit 1 Kamojang, 30 MW. Sekarang di 2020, ini sekarang tempat kita berdiri sekarang, itu sudah sampai di 2.130 MW. Jadi dari tahun 83 ke tahun 2020, sekitar 37 tahun, itu kita mencapai prestasi kita 2.130 MW. Artinya sekitar 57 MW per tahun. Namun demikian, target tadi yang kita lihat bersama di slide sebelumnya, 7.200 MW di tahun 2025. Jadi dalam 5 tahun, 2020 ke 2025, kita harus nyampe ngambil 5.000 MW lagi dari panas bumi aja. Berarti sekarang tadinya kita larinya di 57 MW per tahun, ini kurang lebih di 1.000 MW. Saya udah coba hitung, andaikan ini, ya udah deh, jangan 2025, 2030. Tetap kurang lebih penambahan kapasitas terpasangnya harus di 900-an megawatt per tahun. Apakah ini hal yang buruk? Kalau menurut saya sih menyenangkan. Kenapa? Artinya pemerintah kita cukup serius atau cukup ambisius untuk meningkatkan proporsi panas bumi di bauran energi. Nah, kalau gitu harus kita sambut dong. Nah, ini dia slide peluangnya. Jadi, anggaplah 10 tahun lah, 2030 tadi, kita nambah 5.000 MW. Dan potensi kita 25.000 MW. Artinya, 5.000 MW ini harusnya bisa tercapai karena potensi kita cukup gede. Nah, saya coba kasih bocoran, kurang lebih panas bumi proyeknya, per megawatt itu secara kasar atau rule of thumb-nya adalah kurang lebih 4-5 juta per megawatt. Sekarang kita lihat ini, 5.000 MW dalam 10 tahun. Nggak usah dikali 5 juta aja, dikali 4 juta aja. 4 juta kali 5.000 MW. Hitung sendiri berapa juta dolar tuh yang akan di-spend di Indonesia untuk pembangunan proyek panas bumi. Cipratannya aja udah lumayan. Jadi teman-teman, kalau yang saya mau bilang adalah, kalau teman-teman mau keciprat panas bumi, rasanya sih kayaknya cukup enak. Moga-moga masih ada ya. Ini udah cukup menyenangkan belum? Nah, masalahnya apa sih persiapannya? Jadi, yang jadi tantangan adalah sebenarnya sekarang itu belum ada kompetensi assessment untuk ahli-ahli panas bumi. Jadi sekarang siapapun bisa untuk jadi
masuk ke panas bumi. Itu yang jadi masalah. Sehingga yang jadi masalah adalah kemungkinan gagalnya bisa jadi tinggi karena kita jadi random ngasih proyek itu ke orang. Padahal biaya untuk mengakses orang itu harusnya tidak terlalu mahal. Artinya ini orang random bisa masuk ke proyek panas bumi di Indonesia. Nah, saya percaya bahwa sebenarnya keberhasilan proyek panas bumi itu ada tiga formulanya. Dukungan regulasi, kecakapan teknis, dan ketersediaan pendanaan. Nah, variabel yang manakah yang bisa Anda pengaruhi saat ini? Menurut saya adalah kecakapan teknis. Itu yang akan kita bahas nanti. Oke, ikan hiu makan pepaya. Yuk, kalau ada yang mau nanya. Mbak Fia, ini kayaknya kita stop dulu untuk sesi ini, sesi pertama, supaya kita bisa ada tanya-jawab. Silahkan sekalian saya minum dulu ya, Mbak Fia ya. Aus juga ternyata. Oke, terima kasih banyak Bang Nurman. Ini juga saya pantau di kolom chat udah mulai banyak diskusi ya. Di kolom chatnya. Nah, mungkin saya coba pilih salah satu yang lebih sederhana dulu kali ya. Ini ada pertanyaan dari LG Alam Pangestu. Fungsi kondenser apa, Pak? Dari yang paling ini dulu. Saya secara sederhana ya, karena nanti seperti saya sarankan tadi, Mas Ridwan dan Mas Ridwan kayaknya ada di sini juga nih, Ridwan Febrianto, itu tanggal 30 akan ngasih tentang power plant dan steam field. Tapi pada dasarnya fungsi kondenser kita ingin coba untuk turunkan si, jadi tadinya kalau hanya atmosferik, ya cuma atmosfer ininya pressernya. Tapi dengan kondenser kita berharap bisa vakum. Nah, dengan vakum artinya perbedaan pressure jadi cukup tinggi dan kita bisa dapat efisiensinya. Kurang lebih seperti itu. Mas siapa tadi, Mbak Fia yang nanya? Mas Elgi. Mas Egi. Elgi. Elgi. Nah, okay. Nanti Mas Elgi, saran saya datang yang tanggal 30 untuk yang Mas Ridwan tentang power plant dan steam field. Gitu kurang lebih Mbak Fia dari saya. Oke, dari Mas Elgi kalau ada tanggapan bisa dimasukkan di kolom chat ya. Mungkin kita bisa lanjut ke pertanyaan berikutnya yang cukup mengundang banyak diskusi di kolom chat. Ini pertanyaan dari Regar. Apakah sumur injeksi air sesuatu keharusan di lapangan geotermal? Sumur injeksi air keharusan okay, di lapangan geotermal. Thank you. Mas Regar, kayaknya sih kalau Regar pasti orang Batak ya, Bang Regar atau Lai Regar. Kalau saya bilang keharusan, secara teori harus ya, karena kalau kita nggak injeksikan, artinya si konsep yang energi terbarukan tadi tidak jadi terbarukan lagi, karena kita nggak punya lagi air yang dipanaskan oleh batuan. Karena sebenarnya beda dengan oil and gas, di mana yang jadi si sumber energinya adalah si karbon yang ada di dalam si energi yang ada di dalam si oilnya. Jadi oilnya makanya bisa dibawa kemana-mana. Nah, di dalam panas bumi itu yang jadi sebenarnya yang jadi energinya adalah panasnya. Nah, dia panasnya itu numpang ke air. Airlah yang jadi bawa panas dari batuan tadi, dari sumber panas tadi dibawa ke atas oleh air. Jadi kalau nggak ada airnya, saya sulit membayangkan gimana cara ngambil panasnya gitu. Berarti kan batunya yang harus kita ambil. Jadi si injeksi menurut saya sih penting banget. Dan kalau kita nggak injeksikan, let's say kita buang airnya nggak ke bawah, tapi kita buang di permukaan, misalkan ke sungai atau ke laut, jelas itu akan jadi masalah karena ada limbah, ada mineral-mineral yang terikut di sana, ada logam berat juga, dan makanya kita harus injeksikan lagi ke reservoir karena kita butuh airnya untuk sebagai media untuk ngambil panasnya, untuk tapping panasnya. Kurang lebih gitu Mbak Fia, Bang Regar, Layar Regar, moga-moga menjawab. Oke Bang, mau lanjut pertanyaan lagi atau materi dulu? Boleh, boleh, boleh. Saya sekalian minum juga dulu. Oke. Ini dari segi waktu, aman ya? Iya, ya, oke, aman. Aman. Nah, ini mungkin ada pertanyaan yang cukup panjang, tapi bisa kita hold buat diskusi di akhir nanti, karena ini cukup menarik untuk didiskusikan. Tapi ada juga pertanyaan lain dari YouTube Live, ini titipan. Jadi, ada pertanyaan dari Raka.
Apa akibat dan resiko yang perlu dihadapi apabila injektor tidak menginjeksi air ke dalam reservoir? Untuk resikonya lebih ke arah keberlangsungan plannya. Ya, seperti saya cerita tadi, andaikan airnya terlalu cepat, artinya brine-nya udah jelas temperaturnya akan lebih lebih rendah temperaturnya dibanding pertama kali kita ambil dari reservoir. Let's say kita bilang mungkin di ya saya sih nggak mau bilang terlalu rendah ya, mungkin 140, tapi bisa jadi lebih rendah lagi. Nah, ketika itu masuk ke dalam reservoir dan terlalu cepat masuk reservoir, itu akan ngasih pressure tapi juga akan mendinginkan reservoir. Nah, cuman di satu sisi kalau kita mau jauh banget dari reservoir kita, mungkin dia nggak nyampe reservoir, dan seperti saya bilang tadi, begitu dia nggak nyampe reservoir, kita mulai kehabisan air yang bisa kita pakai untuk ngambil panas tadi. Itu yang jadi masalah via kurang lebih dengan kalau strategi injeksinya gagal. Jadi memang menurut saya tantangan buat teman-teman reservoir engineer yang ngelola lapangan panas bumi adalah gimana cara memanage reservoirnya sehingga air yang diinjeksikan atau brine yang diinjeksikan bisa tepat waktu, tepat sasaran masuk ke reservoir, sempat dapat panasnya lagi, dan akhirnya keluar lagi dari sumur produksi. Itu kurang lebih sih via jawaban dari saya. Moga-moga menjawab ke Mbak siapa tadi via yang nanya? Ada Kak Raka di sini. Oh, ke Mas Raka ya berarti ya? Ya, Mas Raka. Ya, thank you Mas Raka pertanyaannya. Oke, mau dilanjut Bang buat pertanyaannya? Oh, oke. Mungkin saya coba lanjut dulu presentasinya. Kecuali kalau mungkin ada masih banyak ya pertanyaannya via? Banyak nih Bang. Banyak yang tertarik pertanyaannya. Oke, rame nih kayaknya. Ya udah, saya coba selesaiin cepat aja. Moga-moga saya bisa. Nanti saya coba break di tengah yang sesi 2 ini. Siapa tahu bisa tanya jawab lagi. Okay. Gimana, Fia? Kita lanjut lagi? Oke. Okay. Oke, thank you. Sebentar. Screen saya masih ada ya, Fia ya? Masih. Oke. Okay. Nah, oke, teman-teman, thank you banget nih masih bertahan di sesi ini. Ini jadi coba saya masuk ke sesi kedua, ini tantangannya kalau cuman sendirian ngomong. Jadi, tadi kita udah ngebahas soal peluangnya yang jelas ada 5.000 MW dan ada 4 juta dolar dikali 5.000 MW, kalau memang itu terjadi ya, dalam 10 tahun ke depan. Dan andaikan nggak terjadi pun, at least nggak nyampe 5.000, sepertinya 2.000 atau 3.000 MW pun tetap jadi peluang yang oke menurut saya untuk proyek panas bumi di Indonesia. Nah, memang jelas kenapa kita bisa sampai di sini, pasti ada tantangan yang kita hadapi saat ini, dan inilah yang mungkin harus dipecahkan oleh generasi berikutnya dari panas bumi di Indonesia. Jadi, kalau kita lihat, nah, ternyata saya punya ini. Punya kuis lagi nih, Via. Ternyata dari fase panas bumi, jadi kuisnya cukup mengagetkan, saya juga kaget. Jadi kuisnya adalah, pertanyaannya adalah fase manakah dari suatu proyek panas bumi yang saat ini sedang jadi tantangan utama dari negara kita yang tercinta. Jadi bisa di chat box saja seperti tadi. Nanti ada Kakak Astri yang akan mencatat dan kasih hadiah. Kalau ada yang benar silakan. Udah ada yang masuk nih Bang, satu. Oh, udah yang masuk, cepat banget. Kayaknya dia udah di depan keyboard. Ya, dari Muhammad Nurwahid Regulasi. Terus ada lagi dari Rizky, fase eksplorasi karena memakan cost yang besar. Oke. Cuman dua ya? Udah mulai banyak lagi nih Bang, nambah-nambah terus. Ada dari Azaria, drilling biaya mahal, belum tentu dapat change 30% ketika 10 pemboran. Wow. Berasi tarif, bencana alam. Ini kayaknya udah pada ikut webinar panas bumi nih kayaknya. Udah pinter-pinter. Ya benar banget, jadi Rizky yang pertama ya, Fia, ya, yang jawab ya? Yang pertama Muhammad Nur Wahid. Soal regulasi, oke. Okay. Ya, untuk fase memang jawabannya sepertinya jawaban Rizky yang benar, karena fasenya fase eksplorasi yang sekarang makin bikin apa yang bikin pusing sebenarnya untuk kasus di Indonesia. Jadi kita nggak mungkin nyampe ke power plant yang kita bahas tadi kalau kita nggak melewati fase eksplorasi. Nah, inilah yang sebenarnya mungkin harus kita bahas lebih agak lebih inilah ya, lebih apa ya namanya, lebih intens, karena kita nggak akan nyampe ke
proyek apa pengembangan panas bumi yang kita lihat tadi, ada pipa, ada pembangkit listrik, kayaknya udah tenang banget listriknya jadi keluar. Itu nggak akan nyampe kalau kita nggak ngelewatin fase eksplorasinya. Jadi thank you banget Rizky, tunggu aja nanti ada hadiahnya Rizky. Oke, jadi kita lihat secara peraturan panas bumi di Indonesia itu dibagi dari ada tahap preliminary survei, jadi kita survei dulu, lalu ada eksplorasi. Kalau ternyata kita lihat, oh oke, sepertinya prospek ini cukup oke untuk jadi WKP, jadi eksplorasi. Lalu setelah eksplorasi, akan ada feasibility study, lalu baru pengembangan dan pemanfaatan utilisasi. Nah, pemerintah kita secara regulasi memang ngasih waktu 5+1+1, jadi kurang lebih 7 tahun untuk eksplorasi dan feasibility study. Lalu setelah didapatkan, memang kita ceritanya oke, Pak, Bu, gitu, misalnya kita bilang ke negara kita, karena jelas papan panas bumi sekarang dikelola oleh negara ya, maksudnya dimiliki oleh negara gitu kan, barulah kita punya kesempatan untuk mengeksploitasi selama kurang lebih 30 tahun. Jadi kurang lebih ada 7 tahun plus 30 tahun, jadi ada 37 tahun berdasarkan peraturan yang saat ini berlaku. Nah, tahapan yang jadi masalah saat ini adalah tahapan eksplorasinya sebenarnya. Jadi si eksplorasi ini itu jadi banyak yang terhambat dan akhirnya nggak bisa nih nyampe ke eksploitasi atau utilisasi ini. Nah, kita lihat sama-sama kenapa dia jadi masalah. Tadi ada jawaban ini ya Via, yang dari mbaknya siapa tadi, yang cewek yang jawab setelah ini, setelah Rizky. Sebentar. Azaria, Haikal Ahmad. Kayaknya Mas deh Bang ini. Oh Mas ya, Mas Haikal Ahmad. Ya, thank you banget Mas Haikal Ahmad. Bener banget. Jadi kalau kita lihat di sini, di tahap eksplorasi atau ketika kita belum punya banyak data, tingkat resiko kita, ini moga-moga kursor saya kelihatan, tingkat resiko kita tuh masih tinggi banget. Tapi di satu sisi kita masih ngeluarin biaya yang rendah sekali karena kita memang belum melakukan hal-hal yang cukup mahal. Jadi di dalam fase eksplorasi ini ada 3G survei, survei permukaan yang bisa dibilang lebih murah dibandingkan pengeboran. Nah, masalahnya survei permukaan tersebut masih mengandung ketidakpastian karena sifatnya kita mencoba menginterpretasi dari berbagai peralatan yang kita lakukan dari permukaan. Jadi kita tidak benar-benar menembus, andaikan kita menembus pun itu mungkin tidak mencapai ke reservoir, sehingga uncertainty-nya masih tinggi. Nah, begitu kita melakukan banyak pengeboran, tapi dilihat di sini bisa udah mulai turun begitu kita eksplorasi, begitu kita mulai banyak melakukan pengeboran, tiba-tiba resikonya turun drastis. Tapi di satu sisi kita mengeluarkan cost atau biaya yang cukup tinggi. Di mana begitu nanti cost-nya kita udah membangun power plant, di mana itu mencapai cost tertingginya, tapi resiko kita makin lama makin rendah. Kenapa? Kita sekarang makin ngerti soal lapangan kita. Kita makin pinter, makin tahu apa sih karakteristik dari lapangan kita. Nah, hal inilah yang tadi dibilang Mas Haikal. Di awal, kita mengeluarkan biaya yang cukup tinggi, mungkin kurang lebih di sini, di saat sumber daya panas buminya belum benar-benar certain atau belum benar-benar pasti. Kita coba lihat lagi. Nah, di sini ada dua komponen dari proyek geothermal, power plant dan drilling. Di sini, selain Indonesia juga kurang lebih power plant dan drilling. Walaupun kadang-kadang drillingnya ini bisa lebih dari 24%, mungkin bisa 30 sampai ke 40. Tapi kurang lebih selalu power plant dan drilling, power plant dan drilling. Nah, yang jadi masalah saya bilang lagi tadi, power plant ini walaupun besar, dia ada di belakang biayanya kita keluarkan saat lapangannya ini kepastiannya sudah tinggi. Jadi kita sudah banyak tahu tentang lapangan kita, baru kita bangun power plant-nya. Dan dia dibangun di permukaan. Di mana permukaan lebih gampang dilihat dengan mata, kita lebih gampang memonitor atau mengukur sesuatu yang ada di permukaan. Pengeboran atau drilling ini, cost-nya cukup tinggi, tapi berkaitan dengan ketidakpastian di bawah tanah. Lebih sulit untuk mengukur sesuatu yang tidak bisa kita lihat, karena dia ada di bawah tanah. Makanya saya lebih mendukung, maksudnya bukan mendukung ya,
lebih mencoba mendorong, membujuk teman-teman untuk mencoba melihat bagaimana si drilling ini bisa kita coba pikirkan sama-sama untuk panas bumi, karena pengeboran di panas bumi jelas lebih tidak established dibanding pengeboran di dunia migas. Pembelajarannya lebih banyak di dunia migas untuk pengeboran. Nah, makanya dengan cost yang tinggi ini berpotensi untuk jadi lebih tinggi lagi karena ada ketidakpastian di bawah tanah. Nah, ini dia. Kita harus udah ngebor, biayanya mahal, tapi ketidakpastiannya masih tinggi di eksplorasi. Masalahnya, untuk kita membuktikan bahwa ada sesuatu di bawah tanah, itu satu-satunya dengan cara membuat jalan. Jadi ada channelnya, ada path-nya dari permukaan ke bawah permukaan. Begitu ada channelnya, sekarang kita punya kesempatan untuk ngambil data secara direct, secara langsung. Yang tadinya sebelum ada lubang ini, sebelum ada channel ini, kita cuma bisa meraba-raba dari permukaan. Wah, tapi kan Bang, teknologi sekarang udah canggih. Kita punya banyak teknologi geofisika dan lain-lain. Betul, tapi sifatnya masih ada sifat yang interpretasi. Jadi makanya tidak sesertain atau tidak sepasti kalau kita melakukan pengeboran. Kurang lebih seperti itu ceritanya. Makanya kita harus melakukan pengeboran. Yang jadi masalah adalah pengeboran biayanya jauh lebih mahal dibandingkan biaya survei permukaan atau 3G. Kurang lebih seperti itu. Nah, karena kita sekarang udah tahu pengeboran mahal, dia punya potensi untuk lebih mahal lagi untuk pengeboran. Karena ternyata dia kompleks. Dia melibatkan banyak sekali personil dan perusahaan. Jadi kalau kita bagi secara sederhana, kita punya pertama ini, yang di tengah, ini adalah perusahaan pemilik lapangan panas bumi. Lalu kita punya perusahaan yang menyediakan rig-nya. Jarang ada perusahaan panas bumi yang beli rig sendiri. Memang ada, tapi tidak common. Jadi biasanya dia nyewa rig-nya. Ada perusahaan yang memang punya rig dan disewakan. Lalu ada perusahaan yang disebut service company yang menyewakan jasa-jasa atau produk-produk pendukung dari pengeborannya. Di mana pengeboran, ya peralatan utamanya adalah drilling rig atau rig. Nah, yang jadi masalah adalah company ini, oke, ini satu company, walaupun banyak orang. Lalu di sini juga biasanya satu company, walaupun banyak orang, tapi biasanya dia company ini punya kontraktor-kontraktor lagi yang sebenarnya menyewakan ke drilling rig ini, seperti top drive, H2S, heavy equipment. Bisa jadi dia miliki sendiri atau dia subkonkan lagi. Nah, drilling service ini memang ada perusahaan-perusahaan yang punya semua servisnya mungkin, atau hampir semuanya. Tapi bisa juga, jangan-jangan tiap service ini, seperti drilling fluid, directional drilling, area drilling, cementing, dan lain-lain, ini tiap-tiap masing-masing company, penyediaannya beda company. Jadi yang saya bilang adalah, teman-teman bisa bayangkan, proyek pengeboran itu segini banyaknya orang, dan dari berbagai company yang mungkin punya latar belakang yang berbeda. Jadi udahlah tadi, subsurface-nya atau keadaan bawah permukaannya bikin pusing, ditambah lagi orangnya banyak banget dan dari latar belakang yang berbeda-beda. Nah, saya coba kasih gambar biar lebih gampang. Ini di Muara Labo, dari fotonya diambil oleh ADB di Muara Labo. Jadi bisa kita lihat ini sebenarnya udah kayak ya di tengah, in the middle of nowhere ya jadinya ya. Dan bisa dilihat nih jalannya kurang lebih seperti ini. Begitu kita lihat udah ada rig di sini, rasanya sih kayak, wah enak ya, bagus, gitu segala macam. Rasanya kayak mudah. Tapi percaya teman-teman bahwa ini perjuangan untuk bisa datangin rig ke sini dan mengkonstruksi wellpad seperti ini, itu bukan hal yang gampang. Apalagi kita ngomong bahwa panas bumi itu ada di dataran tinggi atau di daerah high relief terrain kalau di Indonesia. Kita lihat foto lagi. Ini juga Muara Labu. Seperti ini juga, kurang lebih enak nih. Kelihatannya kalau kita lihat, wah ya tinggal ngebor, ya enaklah. Pemandangannya bagus, segala macam. Tapi sekali lagi, untuk membuat wellpad ini yang tadinya mungkin hutan atau kebun, itu nggak gampang. Karena kita tiba-tiba harus memobilisasi banyak peralatan, banyak barang ke sini. Nah, ini dia yang saya bilang tadi, high relief terrain. Jadi, kesulitannya nanti saya akan kasih lihat dari foto lagi. Di Indonesia itu terasosiasi sama aktivitas gunung berapi.
Jadi udah jelas nggak akan sulit untuk mencari tempat datar. Kita ceritanya mau menempatkan ini dari gambarnya Bu Pri Utami, saya pinjam dari Bu Pri. Nah ini kita mau menempatkan ceritanya mungkin sumur panas bumi kita untuk saat ini ceritanya well targetingnya mengarah ke sini, mengarah ke arah gunungnya ya, ke arah karena ceritanya mengejar yang 300 derajat gitu. Walaupun kita nggak tahu ini apakah asam atau enggak, tapi kita ceritanya ngejar temperatur. Tapi untuk menempatkan di sini, teman-teman bisa bayangkan dari ilustrasi ini bahwa di sini mungkin ada gas fan, lalu ada ceritanya mud volcano, jadi ada collapse crater, ada steaming ground. Jadi ada mencari tempat yang datar, stabil, itu pasti akan sulit sekali gitu. Sedangkan kalau kita nyari di tempat yang datar, di tempat outflow-nya, outflow-nya itu lidahnya ya yang menuju keluarnya. Jadi ini ceritanya dari sini reservoirnya airnya lalu dia menuju ke outflow. Itu si temperaturnya, di mana temperaturnya yang kita butuhkan itu di 100 atau bahkan ya antara 100 sama 200. Padahal kita butuh makin tinggi temperatur, makin baiklah proyek kita, makin ekonomis proyek kita. Jadi kurang lebih seperti itu yang tantangan di Indonesia, karena high relief terrain, tidak sulit mencari tempat datar. Nah ini saya coba kasih lihat dalam bentuk foto. Jadi pas kita memobilisasi truk atau trailer atau peralatan rig, itu kita akan berhadapan dengan keadaan seperti ini, di mana di sininya mungkin nggak begitu kelihatan ya jurang, tapi di sininya dinding batu yang bisa batunya jatuh kapanpun. Saya ada foto yang lebih lengkapnya, di mana batunya benar-benar jatuh di tengah jalan dan harus disingkirkan. Ini di Indonesia Timur, di NTT tepatnya. Bisa dilihat lagi, bayangkan teman-teman mau mobilisasi rig yang kayak tadi dengan jalan yang seperti ini. Atau yang seperti ini. Lalu atau melewati perumahan penduduk dengan tikungan yang seperti ini. Jadi memang tantangannya cukup luar biasa. Jalannya udahlah curam, lalu tiba-tiba nikung U-turn seperti ini. Nah, ditambah yang tadi saya bilang, cari tempat datar susah, sekarang kita harus bikin tempat well pad atau tempat pengeborannya seperti ini. Harus sampai kita taruh gabion wall atau dinding penopang supaya tanahnya tidak bergeser lagi, supaya tanahnya stay di sini. Bisa bayangkan ini peralatan-peralatan beratnya, ekskavatornya, itu jadi kecil banget dibandingkan sama ini. Dan ini sebenarnya tidak level nih, udah berbeda-beda. Artinya kalau ada teman-teman civil engineer di sini, cut and fill-nya, perhitungan cut and fill-nya akan pusing. Dan kadang-kadang, jangan-jangan, cut-nya lebih banyak, sehingga bingung naruh tanahnya di mana. Gitu. Jadi harus ada tanah lagi yang dibebaskan untuk naruh tanah sisanya. Nah ini juga, ini di NTT, kalau yang tadi di Sumatera, dilihat dari atas, ini dinding, dan ini jurang. Bisa dilihat bahwa tanahnya, ini mencari tanah datar seperti ini sulit sekali. Gitu. Dan ini masih punya kemungkinan untuk tanah longsor atau landslide gitu. Artinya kita punya geohazard sekarang. Jadi punya masalah dengan kestabilan tanah. Jadi jelas ada tantangan di sini hanya untuk mencari tempat ngebornya. Nah, move on lebih ini lagi, lebih jauh lagi adalah sekarang untuk ngebor ternyata kita butuh air. Masalahnya begitu kita ke gunung, air bersih itu lebih sulit untuk didapat. Padahal kita butuh banyak. Nah, ini air yang fresh, yang tidak asam, karena di gunung biasanya airnya asam, itu udah digunakan oleh penduduk. Jadi kita jadi harus rebutan sama penduduk, dan di mana itu adalah kejadian yang tidak diinginkan. Ya. Artinya kalau pasti kita akan dilarang untuk mengambil air yang dipakai penduduk. Nah, sekarang berarti airnya dari mana? Jadi masalah juga. Ini dalam kasus ini bisa saya kasih lihat bahwa mencari air juga cukup perjuangan. Kita harus mengukur debit airnya, kita harus mengukur si airnya itu dipakai oleh siapa. Nah, setelah tadi udah nyari tanahnya susah, karena kita udah lihat konstruksinya, yang sering juga dilupakan oleh teman-teman engineer adalah kita bisa desain proyek kita di laptop, tapi selama kita nggak punya tanah, sebenarnya kita nggak punya proyek. Oh, saya udah diingatkan waktu nih. Nah, masalahnya untuk dapet tanah yang kita butuhkan tadi, itu nggak gampang. Indonesia itu negara kepulauan dan beda-beda budayanya, bahasanya, kepercayaannya. Nah, karena perbedaan itu, jadi kemungkinan penolakan masyarakat lebih besar.
let's say sekarang ahli-ahli panas bumi banyak yang backgroundnya mungkin edukasi dari Pulau Jawa. Sekarang dia harus mungkin ke Pulau Sumatera atau ke Indonesia Timur atau misalkan ke NTT misalkan. Yang udah budayanya berbeda. Dan kita gagal untuk menjelaskan. Penolakan seperti ini jadi mungkin terjadi. Kemudian, yang sering kita juga lupakan bahwa kadang-kadang ada tanah yang sebenarnya tidak bisa dibeli, jadi cuma bisa disewa. Dan untuk menyewanya aja harus ada upacara adat. Mereka maunya terima cash karena mereka nggak punya rekening untuk ditransfer. Mereka harus dijelaskan mengenai proyek panas bumi. Hal-hal ini makan waktu gitu. Dan penjelasannya itu mungkin dalam satu proyek panas bumi nggak cuma 1-2 desa yang terdampak, mungkin bisa puluhan desa, belasan sampai puluhan desa. Nah, hal inilah yang kadang-kadang kita lupa bahwa ini butuh waktu untuk kita menjelaskan ke masyarakat, karena masyarakat setempat itu udah ada di sana sebelum kita ada gitu. Nah, begitu kita datang dengan kita berpikir bahwa, oh, saya kan punya proyek panas bumi yang bagus. Mereka nggak tahu bahwa proyek panas bumi itu bagus gitu. Karena sebelum kita datang, mereka baik-baik aja kehidupannya. Kok tiba-tiba kamu datang dan bilang proyek panas bumi bagus, kita nggak butuh kok proyek panas bumi kamu. Nah, hal inilah yang akhirnya kita memang harus membangun, invest waktu untuk membangun komunikasi dengan masyarakat. Dan terkadang harus kita yang sebagai engineer atau geoscientist yang turun untuk menjelaskan hal ini ke masyarakat. Balik lagi, karena belum ada kompetensi assessment di Indonesia, jadinya kemungkinan untuk kita kasih project ini ke random people itu jadi gede banget. Akhirnya, kemungkinan gagalnya jadi tinggi. Padahal, cost of failure itu jauh lebih gede dibanding kita melakukan assessment terhadap personel. Nah, ini saya sudah sampai di akhir cerita saya. Singkat cerita, saya mau bilang bahwa ini yang belum follow IG saya, silakan follow IG saya. Jadi promosi. Tapi, salah satu hal yang ini saya mau coba tekankan bahwa ini adalah permainan tim, artinya kita nggak bisa sendirian. Moga-moga saya bisa memujuk teman-teman untuk tertarik juga ke panas bumi, dan teman-teman engineer juga untuk bisa mulai melatih people skill-nya, sehingga kita nggak cuma bisa ngitung, tapi juga bisa mendengar masyarakat sebenarnya keluhannya apa sih. Moga-moga eksplorasi panas bumi di Indonesia akhirnya jadi bisa jalan. Kurang lebih seperti itu sih, Mbak Fia. Aduh, ternyata saya ngambil waktu cukup banyak. Sorry banget, Mbak Fia. Saya coba stop share dulu. Thank you banget buat teman-teman yang udah mendengarkan dan udah bertahan. Moga-moga nggak ada yang away from keyboard ya. Saya stop share. Silahkan, Mbak Fia. Thank you banget. Oke, makasih banyak Bang Norman atas pemaparan materinya. Mantep banget. Dan ini juga dipantau dari chat. Udah lumayan banyak diskusi juga nih, Bang. Jadi nggak cuma ada pertanyaan, tapi ada saling peserta yang saling menjawab. Ada juga tanggapan nih dari Pandu Lanang. Keren Bang quotes-nya. Terima kasih. Buat siapa tadi, Mbak Fia? Pandu Lanang. Oh, terima kasih, Mas Pandu Lanang. Oke, dari Diki juga. Terima kasih banyak, Bang Dorman. Aku tertarik untuk belajar panas bumi. Mas Diki udah belajar terus nih panas bumi ini ya, udah. Nah, ini sekarang saya bisa kolom chat nih. Wah, udah banyak ternyata. Iya. Mau untuk pertanyaan sesi kali ini, kita coba on cam aja ya kali teman-teman yang mau nanya langsung jadinya. Silakan, silakan Fia, biar saya bisa ngeliat juga. Oke. Ini kalau aku coba cek lagi, kita mungkin bisa mulai dari Daniel ya. Ada Daniel? Ini kita coba utamakan yang udah nulis di kolom chat dulu ya. Oh, ada yang raise hand tuh. Ada yang raise hand. Gimana Bang, mau yang raise hand atau yang... Ya, boleh-boleh yang raise hand. Daniel mungkin malu-malu itu dia. Dari ini deh, Kamadatu dulu silahkan. Bisa on cam, on mic. Kenalkan diri dari mana dan langsung pertanyaannya. Oh iya, perkenalkan. Tes. Yes. Halo Mas. Ya, perkenalkan. Saya Kamadatu, saya masih mahasiswa ini dari Universitas Islam Indonesia jurusan Teknik Mesin. Ini apa saya mau bertanya tentang energi 5% panas bumi tadi yang untuk listrik tadi. Itu kenapa kok di Indonesia panas bumi ini masih sekitar 5% dan mayoritas masih menggunakan batu bara ya? Ataukah karena teknologi kita yang masih sebenarnya kurang memenuhi, atau karena faktor politik, mengingat
di balik bisnis batu bara itu kan banyak petinggi-petinggi negara tuh, dan saya pernah ngobrol juga dengan teman-teman UGM, teman-teman senior UGM yang sekarang sudah ke Pertamina gitu. Memang kalau di apa, banyak sekali tentang energi di Nusantara ini, di negeri kita ini, yang masih diliputi oleh faktor politik gitu, Mas, yang alasannya masih sebenarnya masih terselubung sekali tentang kepolitikan di dalamnya gitu. Terima kasih. Jadi saya seperti itu. Oke, mantap banget. Panggilannya apa, Mas? Panggilan namanya? Saya Kamadatu. Kamadatu, oke. Thank you. Kamadatu nih, mantep banget nih Mas Kamadatu ininya, pertanyaannya, dan cukup menohok juga sih sebenarnya. Mungkin moga-moga ada ini ya, dari teman-teman yang mungkin bisa, apa namanya, bisa merespon juga mungkin nantinya. Tapi pada dasarnya, memang benar kita masih masih bergantung pada batu bara banget, dan ya sampai ini diskusi ini terjadi hampir di semua warung kopi mungkin ya, batu bara sekarang ya memang memang masih memegang banget, dan dianggap bahwa ya kalau mau gampang ya batu bara aja karena murah. Selain murah, dia juga bisa ditransportasi dan cadangan kita juga banyak di batu bara. Menjadi masalah memang keekonomisan kita sekarang untuk listrik itu memang tidak menghitung kekotoran dari si energinya sendiri atau emisi karbonnya. Dan kemudian memang panas bumi masih dihitung 30 tahun. Mungkin begitu ekonomisnya dihitung 50 tahun atau 100 tahun, jadi berbeda. Karena harusnya panas bumi secara ekonomis bisa jadi, begitu udah dipanjangin lebih dari 30 tahun, bisa jadi ekonomis. Gitu. Karena dia terbarukan, kalau kita bisa menginjeksikan lagi brine yang ada di atas tadi. Nah, namun demikian tidak seperti itu case-nya sekarang. Jadi cukup kompleks untuk menjawabnya, tapi pada dasarnya jawaban singkatnya adalah batu bara sekarang lebih mudah untuk dipakai dan infrastrukturnya sekarang berat atau condong memang ke batu bara. Nah, kenapa begitu memang harus ditanyakan oleh banyak pihak. Artinya sekarang yang saya jawab sekarang adalah opini pribadi saya. Saya nggak bisa menjawab mewakili pemerintah jelas karena saya bukan pemerintah. Artinya memang kalau memang ada perwakilan pemerintah atau mungkin perwakilan PLN bisa ikut membantu menjawab gitu. Tapi itulah yang terjadi sekarang. Dan mengenai politiknya di balik batu bara, karena saya juga nggak punya data dan saya tidak terlibat dalam bisnis batu bara, jadi saya tidak begitu mengetahui kenapa bisa batu bara secara politik bisa sangat kencang sekali. Tapi yang jelas dia sekarang lebih mudah untuk dibandingkan panas bumi. Sedangkan panas bumi yang saya bilang tadi, karena dia sifatnya domestik, artinya cuma bisa ada di tempat panas bumi itu ditemukan. Berarti, dan butuh waktu. Tadi bisa kita lihat 5 tahun plus 1, jadi kurang lebih 7 tahun hanya untuk eksplorasinya. Karena cukup panjang, jadi mungkin kalau ada investor, dia berpikir, wah, atau misalkan ada pengambil keputusan, daripada saya pakai panas bumi agak lama, dan dia belum tentu digunakan di satu tempat, bisa langsung ada demand-nya, lebih baik saya pakai batu bara. Saya ambil di satu tempat, di Pulau Kalimantan misalkan, demand saya ada di Pulau Jawa. Tinggal saya pakai tongkang, saya taruh batu baranya di tongkang, lalu tongkangnya pergi ke Jawa. Di mana di Jawa, pembangkit listrik batu baranya bisa ditempatkan di tempat yang tidak ditolak oleh masyarakat. Misalkan dekat dengan laut, dan kemudian juga pembebasan tanahnya lebih mudah, tongkangnya tinggal parkir, taruhlah batu baranya ke pembangkit listriknya. Batu baranya dikonsumsi, dapatlah listriknya, dan di situ udah ada demand-nya. Itulah hal yang sekarang menurut saya logiknya kenapa batu bara jadi lebih menarik. Nah, namun begitu emisi karbonnya atau kekotorannya dihitung, mungkin jadi berbeda. Jadi kekotorannya dihitung, artinya sekarang kita mulai sadar, oh, emisi karbon harus dihitung. Mungkin jadi lebih tidak ekonomis menggunakan bahan bakar yang berbasis fosil, atau dalam hal ini batu bara. Dan panas bumi kemudian dihitung bisa jangka panjang karena dia terbarukan. Jadi perbandingannya jadi berubah. Mungkin itu yang akan terjadi di masa depan. Dan kemudian mungkin bisa jadi kita SDM kita juga peraturannya mendukung. Tadi kan bilang pendanaannya udah ada. SDM kita pun juga makin makin pintar dan makin bisa menghasilkan atau memproduksi material-material yang dibutuhkan untuk proyek panas bumi. Jadi kita tidak ada ya, atau makin sedikit
material atau peralatan yang dikonsumsi atau diimpor dari luar negeri, jadi dari dalam negeri semua, mungkin jadi lebih murah. Kurang lebih seperti, jadi itu tantangan kita bersama memang Mas Kamadatu, dan itu pertanyaan bagus banget. Sorry banget, saya tidak bisa mewakili jawaban dari negara ini, artinya saya cuma bisa dari opini saya sendiri. Mungkin itu Mbak Fia jawabannya. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih banyak. Thank you, Mas Kamadatu, thank you. Saya juga kasih reaction . Oke, mantap. Ada jempol. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya ya. Saya pantau di sini ada satu pertanyaan menarik dari Rizky Mahardika. Ada Rizky Mahardika di sini? Wah, Mas Rizky udah dapat hadiah, nanya lagi tuh. Ini mau dapat hadiah dua kali kayaknya. Halo. Oke, silakan Mas Rizky untuk menanyakan pertanyaannya. Hey. Halo. Halo Mas Herman, terima kasih. Apa kabar nih? Sehat? Halo. Halo, Mas. Kedengeran, Mas? Saya kedengeran? Kedengeran. Di sini saya ingin menanyakan seberapa serius pemerintah dalam pengembangan panas bumi di Indonesia dari segi sosial budaya. Sementara itu, lapangan potensi panas bumi di Indonesia berada di hutan konservasi hutan adat. Terima kasih. Oke, sorry saya agak kurang kedengaran. Mbak Fia, bisa ulangin nggak pertanyaannya? Saya kurang jelas ininya. Oke, mungkin ada sedikit yang saya coba bacakan ya. Menurut Mas Dorman, okay. Seberapa serius sih pemerintah dalam pengembangan panas bumi di Indonesia dari segi sosial budaya? Sementara itu, lapangan potensi panas bumi di Indonesia berada di hutan konservasi ataupun hutan adat? Ini pertanyaannya kayaknya cocoknya kalau kita ngundang. Thank you banget Mas Rizky, pertanyaannya itu pertanyaan bagus banget. Dan sekali lagi, saya tidak bisa menjawab mewakili teman-teman pemerintah. Karena memang ini benar banget, ini concern yang bagus banget dari Mas Rizky. Memang proyek panas bumi sekarang, karena ada di pegunungan, dan kita tahu pegunungan banyak area konservasi. Yang paling parah adalah kalau misalkan masuk ke taman nasional gitu kan. Itu jadi sulit memang. Jangan-jangan ternyata bagian terpanasnya atau bagian terbaiknya ada di area konservasi yang kita tidak bisa sentuh gitu, karena peraturan. Di satu sisi, ternyata kita area itu bagus untuk dikembangkan jadi panas bumi. Atau misalkan ada budaya setempat yang karena ada mata air panas misalkan, atau ada hal-hal yang sepertinya anomali, masyarakat dari zaman dulu mungkin udah ngeliat, wah tempat ini sakral, karena ada tiba-tiba muncul mata air panas, atau misalkan ada fumarol. Jadi dikaitkan dengan hal-hal yang, wah, untuk beberapa kepercayaan bahwa ini hal-hal yang harus dijaga. Mungkin dibangun akhirnya candi, atau misalkan ada tempat-tempat pemandian, atau misalkan tempat-tempat lain yang berhubungan dengan budaya. Nah hal itu jelas, kita akan sulit pasti untuk masuk karena sudah ada budaya yang sudah sejak lama dan mungkin menjadi warisan gitu dari Indonesia. Nah, hal-hal itu memang harusnya kalau saya minjem dari speech-nya Mbak Neni pas paripurna, kita harusnya memang duduk bareng dan mapping prospek mana atau area mana dari panas bumi yang memang kita anggap, kita sepakat dari berbagai stakeholder ini bahwa ini kayaknya nih nggak bisa diapa-apain nih. Entah dia memang udah di area konservasi atau taman nasional yang udah nggak bisa diapa-apain, atau dia ada budaya, ada cagar budaya yang memang kita yakin bahwa ini cagar budaya yang sangat harus dijaga. Ya udah kita tandain bahwa itu tidak jadi pemanfaatan panas bumi untuk jadi listrik, untuk dikonversi jadi listrik. Biarkan itu memang panas buminya untuk pemanfaatan langsung untuk daerah pariwisata. Nah berarti kita harus cari lagi yang memang bisa dimanfaatkan untuk pemanfaatan listrik yang kita bisa untuk indirect use atau pemanfaatan tidak langsung. Nah, hal inilah yang kalau menjawab ke pertanyaan Mas Rizky tadi adalah apakah pemerintah serius? Harusnya sih saya akan menjawab pasti serius sih pemerintah. Tapi memang dari segi, kalau misalkan kita ngukur ceritanya keseriusan pemerintah dari target, memang kita tidak terlihat akan mencapai target yang tadi di 2025 7.200 MW. Kita ada di 2.000, masih ada gap 5.000 lagi, 5.000 megawatt. Itu kelihatannya kayaknya pendapat pribadi saya agak sulit. Dan kalau untuk serius, saya yakin pemerintah serius, tapi mungkin kita harus lebih
serius juga untuk membantu pemerintah, kita bicarakan bersama gimana nih caranya. Kita mapping seluruh area panas bumi di Indonesia, mana yang sebenarnya masih bisa, mana yang mungkin udah nggak bisa lagi untuk pemanfaatan tidak langsung. Mungkin gitu jawaban dari saya, Mbak Fia. Pertanyaannya nih. Oke, terima kasih, Mas. Thank you banget, Mas Rizky. Ya, sama-sama. Thank you. Oke. Nah, kita masuk ke pertanyaan terakhir ya, Bang. Ini pertanyaan yang paling menarik. Oke. Waktunya ya, udah ini ya. Oke. Ya, berhubung waktu juga. Untuk Mas Erik Immanuel, silakan on cam, on mic untuk bertanya langsung. Ada Mas Erik? Oke. Halo, Bang. Hey, halo. Horas, Bang. Horas Le. Wah, ini. Ini anak Medan nih. Iya. Yeah. Gimana? Kerja di Cilegon, Bang. Oh, siap. Oh, ini malam mingguan di Cilegon ini berarti nih. Iya, yeah, sendiri. Iya. Yeah. Sendiri. siap Le. Rame-rame kita sekarang, Le. Ada sekitar 60 orang, Le. Okay, Bang. Jadi gini, Bang. Pertanyaan saya ini teknis, Bang. Okay. Wah, ngeri ini kalau teknis. Apakah sudah ada penelitian mengenai efek pemanfaatan geotermal sebagai pembangkit listrik di bumi terhadap bumi? Karena kita ibaratnya kita sini lagi mendinginkan bumi. Mendinginkan bumi. Jadi apakah geomagnetik kita menurun, gravitasi kita menurun? Atau mungkin terjadi geomagnetic disturbance, mungkin ini bisa dijadikan penelitian-penelitian yang menarik buat adik-adik mahasiswa. Mungkin juga akan bisa diterapkan jadi undang-undang atau regulasi untuk mempertimbangkan pemanfaatan panas bumi sebagai pembangkit listrik, Bang, ya. Oke, thank you. Itu aja, Le Erik. Iya, bang. Oke, siap. Thank you. Mantap banget ini pertanyaannya. Pertanyaan teknis yang bagus banget dan memang harusnya ini kita tanyakan terus juga ke diri kita. Ketika kita memanfaatkan panas bumi, sebenarnya impact-nya apa sih secara jangka panjang? Itu pertanyaan yang jelas. Semua energi yang kita manfaatkan harus kita tanyakan, dan termasuk energi yang udah lama banget kita manfaatkan, yaitu batu bara, minyak bumi, dan ya gas bumi. Untuk kasus ini mungkin karena gas bumi emisi karbonnya nggak terlalu tinggi, batu bara dan minyak bumi juga harus dipertanyakan seberapa besar impact-nya terhadap bumi kita. Nah, cuman karena pertanyaannya ini sekarang ke panas bumi, memang lapangan tertua yang bisa saya ingat adalah Lardero, Itali, Geyser, Amerika Serikat. Lalu Wairake, New Zealand. Udah hampir 50 tahun lebih. Dan kalau Indonesia, Kamojang, berarti sekitar 39 tahun dari tahun 81. Nah, itu memang jelas udah banyak publikasi tentang lapangan-lapangan itu. Tapi yang secara teoretikal yang bisa saya bilang adalah, kalau dari panasnya dulu yang kita bahas ya, panasnya itu sebenarnya datangnya dari batuan, dari si magma yang intrusi tadi keluar mendekati permukaan bumi, mungkin 4-10 km di bawah permukaan kita berdiri sekarang. Si panasnya ini sendiri memang si magmanya, tanpa kita manfaatkan pun si air yang ada di atasnya itu, intrusi magmanya itu memang dalam proses mendingin, cooling. Walaupun di bawahnya lagi, itu jelas ada magma yang masih panas. Tapi dia dalam proses mendingin. Tapi proses mendingin itu, dia masih punya cukup panas untuk ditransfer ke batuan. Jadi sebenarnya ketika kita ambil si airnya ini, air panasnya ini, ke atas, sebenarnya panasnya itu cuman kita pinjam, tapi panasnya tetap ada gitu di bawah. Si sumber panasnya tetap ada. Airnya lah yang mungkin jadi masalah sekarang. Saya nggak langsung melihat bahwa tiba-tiba bumi jadi mendingin karena kita ambil air panas dari bawah gitu. Karena panasnya tetap ada di bawah, si batunya itu tetap panas sebenarnya.
cuman airnya kita ambil sekarang. Nah, nyampe di atas, panas yang dibawa sama air itu, karena masuk ke separator, sekarang terpisahlah yang dua fasa tadi. Jadi uap. Nah, uapnya itu masuk ke turbin, memutar turbin jadi listrik, dan si brine-nya tadi, yang air sudah mendingin tadi, tidak terlalu panas lagi, kita masukkan ke bawah tanah. Nah, yang jadi masalah adalah kalau ternyata close loop itu atau sistem tertutup yang kita bayangkan tadi itu tidak terjadi. Artinya kita gagal menginjeksikan si brine yang harusnya masuk lagi ke bawah. Nah, kalau hal itu terjadi dalam jangka waktu panjang, sudah bisa kita bayangkan bahwa pasti terjadi ya penurunan tanah, permukaan tanah atau subsidence kalau orang bilangnya gitu. Jadi akan ada turun nih ininya tanahnya, dan itu saya pikir di beberapa publikasi membuktikan bahwa itu memang terjadi, tinggal kecepatannya aja seberapa gitu. Jadi memang pasti ada dampaknya, tapi tidak terhadap dampaknya tidak langsung serta-merta kepada pendinginan si buminya, tapi lebih ke arah kita mengganggu kestabilan tanah yang tadinya stabil dalam tanda kutip alami ya, natural, tidak kita ganggu, sekarang kita ganggu karena kita taruh sumur. Saat beberapa sumur menghasilkan air, airnya keluar ke sini, beberapa sumur mencoba menginjeksikan. Sebaik-baiknya kita mencoba merancang itu, pasti akan ada miss yang membuat si close loop tadi yang apa ininya harusnya berputar terus itu tidak terjadi. Nah, gini Bang, kurang lebih ya. Itu kan saya kebetulan kerja di PLTU juga, Bang. Panas itu pasti terbuang, Bang. Terutama di kondenser. Betul. Karena kita menarik panas dari bumi dan kita dinginkan, kita manfaatkan mutar turbin, menghasilkan listrik, dan panas itu kita dinginkan, kita transfer juga ke kondenser, melalui cooling tower kalau geotermal. Jadi betul. Panas itu terbuang ke situ juga, Bang. Yes. Okay, ya. Itu kan untuk meningkatkan efisiensi juga. Ya. Okay, ya itu saya setuju. Artinya pasti ya jelas ketika kita manfaatkan panas dari bawah, pasti ada panas yang terbuang, ada residual heat, dan ada panas yang bisa kita manfaatkan. Makanya ketika keluar brine-nya atau keluar dari kondensernya, itu jelas pasti ada panas yang tidak berhasil kita manfaatkan, dan itulah yang kita injeksikan lagi ke dalam. Moga-moga bisa kita close loop, tapi ya jelas ada yang terbuang pasti. Setuju Pak Erik. Erik. Oke, Bang. Terus mau komen dikit, Bang. Dikit aja. Silakan. Tadi penjelasan Abang mengenai water cycle close loop itu menurut saya nggak sama dengan renewable energy, Bang. Oke. Karena renewable energy itu ibaratnya sumber energinya yang tidak terbatas. Betul. Bukan water cycle yang close loop, bukan, Bang. Betul. Setuju. Yang tidak terbatas adalah sumber panas. Karena PLTU juga pakai sistem. Karena tadi Abang bilang waternya di close loop, makanya jadi terbarukan, seperti itu kata Abang tadi. Oke. Mungkin saya salah ngomong. Jadi maksudnya adalah airnya untuk si mengambil si panasnya. Jelas panasnya itu bukan dari airnya. Si airnya cuma media membawa panasnya ke permukaan. Tapi si batunya lah yang panas. Di mana batunya dapat transfer panas secara konduksi dari cooling pluton tadi atau cooling magma di bawah tadi. Betul sekali, Le Erik. Jadi sumber panasnya lah yang memang kita anggap di sini jadi abadi lah istilahnya. Selama sumber panasnya masih ada, kita bisa membuat itu terbarukan karena kita bisa ambil lagi energinya. Setuju. Bukan airnya memang yang terbarukan. Airnya hanya medianya saja untuk mengambil panas. Iya, Bang. Betul. Thank you banget, Le Erik. Thank you. Oke, Bang. Terima kasih, Bang. Siap. Thank you. Oke, terima kasih buat Mas Erik. Itu mungkin penutup dari sesi tanya-jawab kita kali ini, dan
Saya yakin teman-teman di sini juga pasti banyak yang masih punya pertanyaan, masih ingin berdiskusi. Mungkin dari Bang Dorman bisa berbagi kanal media untuk bertanya lebih lanjut, berdiskusi lebih lanjut. Oke, thank you Mbak Fia. Jadi thank you banget teman-teman, kita memang belajar semua bareng-bareng di sini. Saya menurut saya sih nggak ada stupid question, dan jelas kalau panas bumi kita udah benar-benar segitu mengertinya dan kita clear, harusnya panas bumi di Indonesia ini udah berkembang. Justru tugas kita sama-sama untuk coba cari tahu kalau memang ada masalah, apa yang bisa kita pecahkan di lingkaran kita masing-masing, supaya kalau memang kita percaya energi panas bumi ini bagus dan cukup baik buat kita, kita sama-sama kerjakan biar ini bisa jalan proyeknya. Nah, saya tertarik banget buat diskusi lebih lanjut buat teman-teman, karena kayaknya di chat lumayan banyak nih. Saya coba silahkan kalau mau add saya di LinkedIn, connect saya di LinkedIn, Dorman Purba, atau di Instagram saya, @dormanppurba, sambung semua, Dorman P. Purba. Atau Polbeck, Bang, ya, Polbeck. Yes. Lalu juga bisa dari WhatsApp saya, nanti bisa ditanya juga ke panitia. Kita bisa kontekan, kita bisa diskusi lebih lanjut. Karena pasti ini aja waktunya kayaknya saya udah melanggar ininya panitia nih. Saya mohon minta maaf nih sama teman-teman IEEE ITB. Tapi diskusi seperti ini nggak akan pernah bisa selesai dalam 1 jam, 2 jam. Andaikan bisa selesai 1 jam, 2 jam, harusnya 7.200 megawattnya Indonesia udah tercapai sekarang. Jadi please feel free, kapanpun mau diskusi, kita bisa diskusi lebih lanjut. Yes, thank you banget nih Mas Farhan. Silahkan connect di LinkedIn saya. Saya begitu selesai acara ini, saya coba accept buat yang connect atau follow saya di IG saya. Saya coba share pemikiran saya. Dan sekali lagi, saya juga dalam proses belajar. Kalau memang ternyata ada yang kita belum connect, kita diskusikan lebih lanjut lagi. Kalau ini nggak pandemi, kita bisa ngopi-ngopi bareng. Thank you banget. Thank you Mas Rianda. Nah, itu langsung keluar tuh, @dormanppurba. Itu aja dari saya. Thank you banget teman-teman. Untuk waktunya, malam minggu ini kita bisa diskusi. Thank you banget buat IEEE ITB dan Ener Plus yang udah undang saya. Moga-moga kita bisa ketemu di acara berikutnya atau mungkin di offline di luar sana. Thank you, Mbak Fia. Mungkin itu dari saya. Oke, amin Bang. Terima kasih banyak juga untuk sesi yang sangat menarik, ditambah dengan diskusi yang sangat interaktif juga. Cukup ramai ya malam minggu kita kali ini. saya buka dulu ya chatnya. Oh iya ya. Iya. Nah, mungkin kita bisa masuk ke sesi selanjutnya untuk penyerahan sertifikat dari NRK. Bisa di-share screen. Oke, ini kita penyerahan sertifikat secara online dari pihak NRK untuk Bang Dorman Purba. Mungkin dari NRK ada sepatah dua patah kata. Oke. Halo, masuk ya suaranya? Masuk. Oke, jadi Bang Dorman mewakili teman-teman NRK, saya ingin mengucapkan terima kasih banyak sudah spending waktunya Bang malam minggunya nih bersama teman-teman nrclass.com dan juga IEEE ITB Student Branch ya. Yang mana juga sebenarnya yang menghadiri webinar kita malam hari ini ternyata sangat amat diverse ya, dari ujung sampai ujung ada semua. Dan sangat amat interaktif juga, jadi topik-topik yang dibawa oleh Bang Dorman lumayan sangat memicu ya Bang, memicu otak dari masing-masing teman-teman kita yang hadir di webinar kita malam hari ini. Jadi I'd like to say thank you very much buat Bang Dorman. Sekali lagi terima kasih banyak Bang Dorman. Dan juga terima kasih banyak untuk teman-teman IEEE ITB Student Branch. Sekali lagi ya atas kolaborasinya. Jadi FYI buat teman-teman yang join webinar ini adalah webinar kedua yang diselenggarakan oleh enerclass.com. Nama webinarnya adalah Ener Show. Jadi buat teman-teman yang ketagihan dengan ikut-ikut webinarnya Ener Show ya, nanti stay tune aja di LinkedIn dan Instagramnya NRK kayak gitu. Silakan saya kembalikan lagi untuk Mbak Fia. Oke, terima kasih Mbak Sri. Sekarang kita lanjut ke sesi paling terakhir, yaitu foto bersama. Nah, di sini untuk teman-teman yang bisa on kamera, bisa langsung on ya. Biar ada kenang-kenangan juga. Oke, mantap. Semakin banyak yang on cam. Oke.
Malam minggu pasti cakep. Oke, so far baru ada 14. Oke. Oke, ini langsung open kamera aja. Kita dokumentasi virtual ya, tinggal screenshot. Iya. Mungkin ditahan dulu ya, soalnya ini ada 3 page, jadinya ditahan dulu di open cam dulu. Ya, buat teman-teman di yang lainnya masih silakan on cam, kita tunggu sebentar lagi. Kayaknya udah semua ya, bentar ya. Kalau gitu yang patch pertama dulu ya, 1, 2, 3. Oke, patch yang kedua, 1, 2, 3. Oke, patch yang terakhir. Oke, udah semua. Oke, thank you Kak Egan. Thank you banget semuanya. Selamat menikmati sisa malam minggu. Thank you Mbak Fia sebagai moderator dan Michael dan Egan dari IEEE ITB. Thank you banget juga Bang Norman. Thank you banget juga Mbak Astri dari Enterclass. Sukses terus. Oke. Dengan sesi terakhir tadi, berarti untuk sesi webinar kali ini kita akhiri bersama-sama. Terima kasih banyak untuk semua peserta yang sudah datang atas interaksinya, diskusinya, dan masih bisa bertahan hingga akhir sesi. Keren banget. Ya, untuk teman-teman, sudah dipersilakan untuk leave ruangan. Terima kasih.